Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu 'ala ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bisalihin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid daraini ya rabbal alamin. Yang kamu muliakan Bandung gure-gure kamu, yang na di tempat yang mulianya para alim ulama, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, pimpinan TPA, dan juga gure-gure Al-Quran bagi anak-anak ditanyu yang ada di sini kepada mandung gure, harapan daripada ulun tuan dan doa ditanyu Bandung keselamatan dunia wal akhirat mengingat fitnah yang terjadi di dalam kehidupan kedai kuronya ka terlalu berantakan. Jadi harapan kedai Bapak Bandung semoga ke depan dengan maunah Allah, dengan doa para anak yatim, fakir miskin dimanapun berada, semoga ke depan kedainya lebih nyaman pada jalani kehidupan dalam beribadah huruf dan malam kepada Allah. Kemudian yang ulun tuan hormati kepada gure kedainya bersama selaku pimpinan pengajian di tempat yang mulianya di KM Apinyo,
dan kepada segenap para pimpinan, para panitia penyelenggara pengajian tetap di KMAP baik mingguan ataupun bulanan. Semoga kedanya mandung dalam lindungan Allah. Kemudian kepada tunggu kedua, kedanya bersama beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan kepada mandung urusi kamu, abang-abang, adik-adik, para pemuda, para remaja, kaum ma dan kaum ayah, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian yang kau berhadir di bak malam yang mulianya dengan satu agenda getanya melanjutkan pengajian getanya seperti biasa, cuman malamnya juga hana akan beda dengan pengajian-pengajian yang sebelum-sebelumnya, tetapi beda agai. Kamu ataupun tuan-tuan malamnya mengisi sebentar walaupun tak lama kegiatan berbagi, saling memahami terhadap cita-cita ruhani getanya supaya selamat dunia wal akhirah. Jadi sebelum lun sampaikan sikret dua yang berkaitan dengan ilmu syariat, lun tua lagi maaf berayu-rayu dahar. Kadang-kadang di mana nak penyampaian entre yang kurang berkenan ataupun bahasa lun yang kurang dipahami ataupun kurang mengerti. Tetapi insyaAllah lo yakin akan ada orang yang meluruskan artinya na gure-gure ini yang doa mufum bahasa lo. Karena mungkin na yang beda cara pegah. Ilum anak tiburo tajandro kayaknya menang gure. Man putra teman yang beda, beda bahasa tagai. Yang jelas bahasa urung jinim ngurung tagengan anta bahan. Kadang-kadang andre balun ana pupu wa badron ka pupu. Balung mantang lembut ba urung ron kagatha. Nya ana tadang. Tabah bahasa Aceh nyu leutat macam. Leutat macam moden bahasa dan menyatai aku dupat bahasanya hamjan dupat lagi bahasa sebahagian urang Aceh Utara dalam pedalaman menyagi yak minta boh memplam ataupun yak minta boh kaya mantami comba gecok kaya geman kaya tekan gerhom wadu nyan urang nyan kan yak gelawa boh memplam wasit ya fuhu hon ja kuna tho bom plam bo kara itanyo biar tha tho nya ngajara wa ngam bo tho ka ada pu itanyo taya tho ataupun taya glawa na urang ya tho on linyan lagi dawa urang puti u ngam bo lebi ya nya hai de bu pang go sebab beda daerah beda nan munya balung bo u yang ana ialam ngam puti u menya bohu yang kaiti ale dupe uyu ku kan bolu pi yang na urang yaiti ale dupe yang keun uti u au kan uruhu menya u yang galam na ye kan bolu pi yang nyam pajan dupan ha han ta bodo pa yang penting bumu pho menda ya nyo kamu hilaga arang tu ka. Cuman bak malamnya dalam waktu yang singkatnya lun penuhi undangan dan juga janji lun pribadi insyaallah mengingat pengajian getanyo yang kau liket bulan yang kau liket di saat nan langkah ayahanda getanyo kedung penyampaian jis pengajian sosial ataupun yang berkaitan dengan syariat
cuman tidak begitu mengarah. Nyu malam nyu lun lun penawate ada hana. Kadari bunuh kabak jalan, petengah-petengah burung telipun, dan entak ngantaknya mandang payah lung jawab sebabnya pengajian rutin lun di Idimiyu, di Pelimbang, pengajian kecamatan, urung kecamatan Pelimbang, biar habis malam kemis. Lun menjanji menyekan malam hameh, malam Sabtu lun ikeno. Tapi yang lumbi jawaban malam jih, malam Sabtu. Dodo tiba-tiba kapayah lun balik ke malam hameh, karena malam Sabtu nalain lo masalah. Cuma nibak malamnya, wate yang kata puna, ada jid buna guna baju-baju tapo. Artinya benar bermanfaat. Yang pertama bagi getanyo Bang Bandung dan kepada anak generasi getanyo ke depan, UBB yang bisa getanyo paham pelan, insya Allah pasti. Jadi hakikat getanyo tinggai dalam dunianyo, getanyo tak yakin kita tak lama-lama tinggal di dunia. Mandung tanyo tak akui siapapun kita sebentar lagi akan pulang. Cepat ataupun lambat kita menunggu keputusan Allah kapan janji itu akan tertunaikan. Oleh karenanya Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran, juga Rasulullah sebagai penyampai risalah, arti risalah ketentuan yang dijadikan sebagai kanun untuk keselamatan, undang-undang yang kalih undang-undangkan li Allah, niyo sampaikan ba Rasulillah, Rasulullah nesampaikan untuk para sahabat, li sahabat nesampaikan untuk generasi-generasi hingga sampai dengan generasi penghujung getanyo urunyo. Bahkan getanyo tapegah generasi penghujung dikarenakan kalau kita melihat di dalam kitab-kitab para alim ulama, kita sudah berada pada masa lampu kuning. Maya urang jambak jalannyo lampu kakuning. Karena namu tulis dalam kitab tafsir yang ditafsirkan oleh para alim ulama, hampir rata-rata kitab tafsirna penyampaiannya diatih saboh ayat Allah dalam Al-Quran, yudabbirul amra bainas samawati wal ar. Dabbara artinya tadbir. Apa itu tadbir? Aturan, keputusan, artinya ketertiban. Allah Ta'ala telah menentukan kapan dunia ini dijadikan beserta isinya dan kapan Allah Ta'ala akan menghancurkan kembali. Yudabbirul amra bainas samawati wal ar. Allah Ta'ala telah mentadbirkan dunia ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Artinya ketentuannya tak berlaku. Di antara para alim ulama nepesapat hadis-hadis daripada Rasulullah, ada yang berpendapat di atih putra yang kalian nepegah li Allah, yang kalian nepegah li Nabi. Sesungguhnya dunia ini tak lama. Jatah Rasulullah beserta umatnya, yaitu getanyonyo, dunianyo tinggal sisa wate Nabi ne angkat menjadi Rasul. Rasulullah bertanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, seberapa lama dunia ini tersisa usianya? Allah memberi jawaban, Muhammad Sribay. Dari hari ini, dunia ini akan berakhir dalam kurun waktu 1000 tahun. Cuman teribetri umurnya, ya Allah,
nyone jauh. Maka dengan segala kerendahan daripada Rasulullah, nemohon-mohon ba Allah. Ya Allah, kalau bisa tambahkan. Hai Muhammad, kibancara datama nyen aturan. Yudabbirul amra baina samawati wal ar. Sesungguhnya ketentuan itu sudah aku putuskan. Nah, pegahli Rasulullah kan menan ya Allah. Nah, tamah bacutri. Kepa teman tatamah bacutri. Sayang ya Allah, menyetekedi andai kata umur dunia cuma 1000 tahun. Ditat umat lung dalam dunianya. Hana triple ke kiamat. Paki ya Allah, tengah umat lung ditat malelut. Singkat cerita, Allah natama get Muhammad. Demi kemuliaan kata lung tama. 500 hantru pertuh lebih. Man uronyo ku tiribe pertuh 42 Hijriah. Niat apakah 500? Pada mentonre. Nak kerja bet kerja-kerja dah ditanya yang tua tanah uronyo. Oh, tak pegah lagi tanya, hanya enggak butuh kadang. Tapi nyo dah jia kan kalau jubi. Mami itu biar tengah bengah tak pegah apa? Tegeri tengah bengah aja. Ita kengon pun jubi. Kemana nak pegah apa? Bantam dud bengah itu yang kaji kapindo. Dah jia tak pegah galam tro. Nabi tha galam gedren. Jut majut galam itu biar. Tak pegah lagi tanya, mende. Kelama mantang proses dabbah dabbat juga golom keluar olehnya rihun bardah baridah juga golom tru kan trip dah menda nyen tanyo pegah trip orang yang tidak mau mengakui kiamat itu terlalu dekat itu adalah tanda-tanda manusia banyak dosa. Lagi orang berdengar bah mati nah. Atai kata cekat-cekat bah mati nyantik kah sakit hati tidak. Orang-orang pegah tak ada. Aduh pegah nyantik orang tentu. Tang tanya mentang mati. Berangkat tahu ke mati tit. Nyantutu lagi nyant ingin menghindar daripada kematian. Kenapa kita ingin menghindar daripada kematian? Karena kita sudah sangat dekat dengan permainan dunia. Bosoh yang kagalak tak kemati rumah baru dia minta dua galam. Galam pulih galak tebele tak pegah galak. Han galak ditanya mena urak pegah mati. Pegat. Ya tu. Merasa belum puas dengan kehidupan dunia. Akhirnya kita merasa tak nyaman kalau ada orang membicarakan tentang kematian. Itu siapapun. Mati ada anak tak pegah teruk sih. Man berat tak dengar-dengar mati pekat. Itu membuktikan dosa kita banyak. Orang berat ke dengar bah mati. Nyan bergakui ngati ke orang le dosa. Ada jid baik mati tilih sebab golam tak taubat. Kenyan sebab. Nyai tayang le orang Ibrahim yang meninggal tengah bengah pergi. Baik lah ya. Bahkan jahit ada syarung dah. Mempekahanan karat nak kata temaya yang kenya. Na kuci karat lemah kulilau. Handa dohum berlaku pi. Jadi uronyo legetanyo yang perlegetanyo bagaimana caranya supaya kita aman dalam menyelamatkan mempergunakan sisa-sisa waktu yang ada. Donya tika lagenyo nunggu. Tinggai tapreh panjaner le. Tapreh tagai pajan gepancu li Allah. Ma kadara yakunu wa ma lam yakdur lam yakun. Kalau Allah telah memastikan itu terjadi, maka tak usahlah kita beralasan macam-macam, tak pegat cara macam-macam, karena apapun kehendak Allah itu pasti berlaku. Cuman getanyo yang tinggai dalam dunianyo uronyo, banyak orang-orang yang telah duluan hidup bak getanyo. Para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama generasi Allah. Urang nyen saban sayang ke kedanyo dengan getayang ke drog. Lagi getayang ke anak drog manan kesayang ke anak kedanyo sehingga bahasa wate geheui kedanyo seolah-olah saboh darah, saboh ma, saboh ya. Hai mono cara geheui. I'lam ya ikhwani fillah.
Ketahui olehmu wahai saudaraku yang kita semua menunggu datangnya rahmat Allah. Hai saudara Lun yang seakidah, wahai saudara Lun yang seiman dan seakidah, ingatlah kita ini dinamakan dengan salik dalam istilah ulama tasawuf. Nyo getanyo yang tinggal dalam dunia nyo gebuhnan getanyo orang salik. Saliknya bahasa Arab. Putra salik all orang yang lagi menempuh perjalanan menuju pulang ke negeri akhirat. Sebelum kita sampai ke akhirat, kita akan didiami sementara waktu beristirahat. Tak pegah istirahat. Tetapi tidak, kita transit di alam barzah yang tak lama setelah itu kita akan kembali berangkat menuju mahsyar ataupun tempat keputusan Allah. Oleh karenanya menyatanya tak ingat-ingat kenan tapi pikir-pikir kenan dan geyu ingat tapi-tapi Nabi sabi nepi ingat nepesan. Wahai umat lum, wahai hamba Allah, uzkur hazamin lahzat. Ingat olehmu dan selalu engkau ingat-ingat. Jangan pernah engkau melupakan kejadian yang dapat memutuskan kelezatanmu di dunia. Artinya yang tukang koh cita-cita getanyo kan makhluk. Kan orang lain yang ik gunting rencana getanyo yang bisa menghentikan langkah kita hanyalah kematian. Siapapun akan pulang. Cuman tergolong tawa watanyo geyumita urung pugawa ngatu betuwa. Karena Nabi ni pegak an-nasu na'im, manusia mayoritasnya dalam keadaan tertidur pulas. Fa iza mata istakadha, kalau dia telah mati baru dia terjaga. Getanyo menyatakan di panjang tak rencana tamudib dalam dunia nya hai tai badat. Bak ta putih putih beu tru nyen mitu itu tu. Hantruk-truk dah hantik pacu truknya hantruk. Benar bacu truk, benar bacu truk, benar bacu truk. Tabe-tabe tanyo ingin menambah. Kita ingin lebih. Padahal yang kanan kurang aju-aju. Peng tak tamah, umuh hanam tamah. Kepua tamah tamah, peng ni hanam tamah umuh. Itanyo, yang kepingin ketanyo, usia tinggal tanyo dalam dunianya pun tamah trip. Tetapi ibadat getanyo hanam utama. Olehnya le getanyo urongan malam lawiknyo kata tem ya ber ilmu yang utama buat hanam utama God. Tapi ke le getanyo ngan tayak buat kabere. Leh tak buat hanam tak buat ngan utama utama han bere. Oh ni mana hidup anak ujali. Han ya ber ne? Kangkar God hanga. Kahanar God lain. Ka tajak golem ik tapu buat. Paki tungku punya hana tajak membacu. Ka tajak mentang golem jelah yang tapu buat. Menjaga-jaga tebak tapu buat. Paki menyatakan di hana tajak ber. Karena termasuk guru yang katanya Syekh Nawawi Al-Bantani ni pegah dalam kitab ganyan, dalam kitab Muraki Umudia. May yadidul ilma walam yadidul amal wa taqwa fahuwa halik. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah ibadahnya, siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah takwanya, maka orang yang demikian itu halikun, yakni yakhrujud dunia bila imanin, ditandai orang yang mati tak selamat iman. Bahaya asyik ke? Nyai tanya tak buat kak tak dengar kata tim.
majelis macam-macam. Dan ulang jak rame-rame. Akai lagi-lagi atas. Buah-buah kaya. Makin tayak bet, makin mertamah kriya tu. Makin tiga tayak bet, makin tiga tamu empat. Makin berat tayak bet, makin raya dengki tanyo kegob. Makin le tabut, makin trip tabut, makin bro ati tanyo tapi hina kegob. Wate borojeh, hana tatoh lagi tanyo menan-menan. Wate kata yak bet, karuh tapi banding-banding. Kata pegahnya ilung nyok katrip ku yak bet, ku ibadat kala. Le ibadat lu ngengkah. Eh cocok bahasa menan-menan. Han. Nyen berarti ada sesuatu yang lain dalam jiwa kita yo. Maka itanyo tegolom tayak buat nyok baguskan dulu nian. Bek lagi urang je ubat hana gepariksa ile putra sakit. Bek lagi urang jak bak doktor han getim jujur atai pariksa. Nyen awatai bi ubat kan pulih tetapi mentamah alianya. Maka niat ile lun lung ja beut lillahi taala lung ja mita ilmi ya Allah dengan kalung ja nepu ampun dosa lu menyat ngan taja hana ampun dosa maka akhlak getanyo tak akan pernah berubah menawa nyo duak getanyo malam nyo ino nyo yang paling rugo walang kawan nyo mi hana bereh nan deto lung kalau boleh memang aku memang tahu nyo dari barau alang gunung entah ngoronyo mentang wet-wet pak tekongan lagi-lagi ter tekongan wiyunun habis-habis ik lewatuh terun lewuyum sampai dengan taknyo mentengu tegolok terun idang se beklam katoboh teruk jenim lihat atamayang lungduk tiat kacat urolok mudah berangkat lo. Yang paling rugo walang kawannya long. Pakat heh long iran tu biar rumah nejak kena. Tekedi hanat hat murusan ngan lih malamnya sang hanar gorgon kat. Mesti tekedi lih abu malamnya agi galam taja agi malam baru waktu minta. Nya hanar gorgon kat pakat tenaga hanam tama habe heh badan hanam tama. Lun pribadi mutama dan hek tu. Makanya dari bunuh lun jak kena, lun pegah, ya Allah, menya memang buat yang lun pebuatnya butuh ibak dron, ya Allah, nepampun dosa lun, nepampun dosa urun si tu. Tekedi menya tatajit laki abak Allah, ya Allah, netamah pahla lun becut. Nyantang tajit ke? Getamah ngah getamah urusan roh li Allah. Tetapi menya ampun dosanya payah talake. Ya Allah nepu ampun dosa lu. Pakkan dia laki abang ampun dosa karena Nabi lagi nyon apa husnul khalqi bagus akhlak mulainya daripada kurang dosa. Nah, dosa ya hidup inolatiyo. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Nyen karena bibit-bibit dosa itu besar. Akhirnya kita malas menerima kebenaran. Watena urang pegah bagitanyo. Be'e tebak tak dengar. Itanyo kadang-kadang tak berzikir, tatim, istighfar, kahaik. Inabi yang berat hati perintah, mohonlah sama Allah. Semoga Allah Ta'ala nepu ampun dosa kata. Bahkan ditanya kan sering, tak baca-baca tanya. Walaupun ladum hanabih tak tepu arti. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala akwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi
laki yang ilai ba Allah, ya Allah nepu taubat lo. Olehnya menyak idrawan ya Allah ka neruk nepuruh lung dalam urang yang taubat, nepu ampun dosa lo. Wate legetanyo kata karuh dalam urang yang gepu ampun dosa li Allah, maka baru god akhlak tanyo. Wate akhlak tanyo ka god, wate nyantu akan lahi kebaikan-kebaikan. Nyu uronyo beda tahan. Ane uronyo hanayai ke urang si, ane uronyo hanayai ke mah hanayai ke ya. Le perumah uronyo haik getak din ke lako, le lako uronyo haik gehargai perumah. Masing-masing menganggap kita orang yang lebih. Le perumah ke pebutuh idro, le lako pebutuh idro. Le ane juga ijin nak butuh idro. Pemimpin menganggap dirinya lebih benar, le rakyat juga gedak wadro ke orang yang benar. Maka ini permasalahan yang permasalahan nyuhan abih-abih. Sehingga kita nyuh wate tanya aja handleh perjalanan kita nyuh untuk tahu apa Allah. Maka ni bak malam nyuh Lun jak kena wadungku, lun kena jak sambung. Karena na amanah yang teruk bak lun, kalung dengar nyan kalung kira amanah. Na berita ino bak kita nyuh yang teruk kede baklu na sabuh keluarga kecil yatim dan piatu, dia tak punya tempat tinggal. Pat ilun pi juga golem lung tupat intang teh idu anak mitnyan, tetapi urungnya gepegah inu inu ditagengon dalam rencana lung idih wate lung i menyetekedi hana mendadak ngan payah lung tren malamnyo. Rencana tinah benge tayak merempak ngan anak mertua ya. Tajak tanyo rame-rame, taci yang ngiang ina. Menyaji hana tanah tempat idu, tanyo na lampu dudungku baju-baju tapo. Tanah cingin tau hamba Allah yang memang tak tinggal dalam dunianyo, tak pegah tanah ibadat kepada Allah. Nyolang kawan ketanyo-nyo na urang yang murah hati, tetapi urang yang golem daturi. Terkadang-kadang di antara katanya, wate kata tepat katanya, di saat kadekat baru terasa, menye memang pekat, tetapi nyen hana lungjit menjanji, tahat ilung, na lung epoh dua belah hantar ini, apalagi tengah bengak. Yang rencana lun menyatakan di hana payah, jut hana lung tren malamnya, mampakan mabia, payah na tren malamnya waju, nyolong peluang, nyolong jak geno, nyolong usom. Nang kejek tahu yang telipun nukah nalung permun. Beraya janji ngu. Lu menjanji ngah abadi ku tak kerun. Lih lehu jak um labu. Abadi ku perih pai benda aje. Ilu ngaku ayo tak kengan mangga mereh. Mereh. Buah mereh kengan. Mereh dah. Berat mereh. Kena abadi. Mailung kibahan yang kubala abadi. Kibahan-kibahan abadi. Hanya leh benda aje. Mampaki abadi ilu ngau tak kengan. Kakak mana? Nyo ke mana kejadian? End malam nyo mana kejadian? Maka tik-tik di tetren kita nyo rame-rame nyo lang kawan kita nyo nyo jai-jai tak peng mah haimu suhu tak peng nyan karena itu beli kerian. Karena kerian kata pelihara lang kita bukan syuhun muta liat kan kerian li liat li kiat lho. Hanya dalam apa kali ya. Tetapi di antara kita nyuna ingin yang berbagi, kita ini orang salik. Kita ingin menjalani kehidupannya bu benar. Bejat ke thalik buta angku. Kiban thalik buta. Ita nyuna tapi kita tak mau curuga jat lagi galak kita nyuna. Kita memerhun tak pejam mata daripada melihat kebutuhan orang lain. Kamu itu orang yang tersalah dalam berjalan. Kiban cara tungku itanyo tanak lingke tutu siratal mustaqim. Mudah-mudah tanak ja ada tutu siratal mustaqim. Tak mungkin. Hana mungkin je taplung ada tutuanya. Menya getanyo mantang mukuman utang dengan urang lain. Macam nya cawi ade. Mukuman-kuman getanyo ngan gop. Na anak yatim, na fakir miskin, na anak mutui, macam-macam tu.
yang adanya adalah fadilah daripada kita nyonya berat. Apalagi nyonya kita nyonya perkumpulan. Kumpulan tanya berat yang kata akui karena kartu-kartu-kartu teman-teman. Thirul Mubtadin. Man hotamai kartunya yang ikhita pelumah di dalam pada mencari. Kamu hanya wak Thirul Mubtadin. Pekan man Thirul Mubtadin. Buat uranya. Kata pekat, kata berat. Bahkan lagi tanya, kamu hijit terbejut-bejut. Kalau seandainya orang Thirul Mubtadin hari ini yang jumlahnya ratusan ribu nyawa sudah tertuh 80 ribu ya pacut kurang jumlah jamaah Thirul Mubtadin. Nya kau udah buat mendung kah? Anak tahu kau? Ya. Ah, tanya urang buat mendung. Kitab-kitab macam-macam. Menurut kitab tanya urang kampung. Nah kitab Tabilai, nah kitab Sirus Salikin, nah kitab Minhajul Abidin. Bahkan nah yang kitab lebih raya baknya, kitab Syarah Hikam Melayu, kitab Hikam Melayu. Olehnya nah tabut kitab Miftahul Jannah. Olehnya nah kitab lom putrana nih. Ah. Furu' Masail, kitab Jawa yang raya-raya. Tekedi tungku, taci mutetia mutetia, tabe-tabe buat. Bek buat igop, buat tanyo, te buat kata roh. Bak buat yang roh tanyo, le tanyo temayang nang kawan. Ati tak putih celeng, kak putih lain. Idra aku punya lagi-laganya, hai ku pajuh ku. Ku pegah juga hai ku. Luih tu. Ini lagi-laginya yang luih tu meluk-luk-luk. Dan kajian tak pernah balik orang, kau berok tempat dengar. Program kau berjaya buatan. Kau pegah-pegah anak kompak. Padahal yang kau orang pegah anak kompaknya yang tak kompak. Cibik leh pegah-pegah jak aja lagi mungkin. UBB mungkin tak buat. Lagi tak menjanji leh kita nyuruhnya. Pat yang dia tak melayu-melayu juga leh. Yang penting itu kebaikan. Andai kata mentera ubena Thirul Mubtadin yang na dalam dalam bukan dalam buku stambu yang kat terdaftar baik lihat pegah orang lain urang Thirul Mubtadin ni leh yang tertuh 80 ribu euro dia 30 ribu sapo kena peng lang dibeli baik leng ku 30 ribu menta ku pun tertuh ribu aja ita minyak kapeng lele tapi roda lagi ablo gok-gok menteri. Kita lagi yang belum lampu huru hang gebi drone drone padu miu. Beli nak mana uang? Bih utama bengkai. Anda teh yang uang. Abah langkawan kita yang pina huru ilham ilham menjanjat. Kita ilham ayah nak tahu apa? Nah nama ya lewanya tengah himlai tengah himpiki cara kita cara bupu ngoi. Tanya baru kena kulih tu. Iji tengah himpiki bupu ngoi. Tanya tengah tapi kia putra tapi juh nak kulih. Ha ikli bupu ngoi trip trip dah. Menyertakan di taman tem-tem 30 ribu atapa 30 ribu tak kali tertuh 80 ribu atau dia nak duduk je kepe 1.8 miliar nak tetek aku pegah-pegah nak pe tip liat lagi haba guna kekuatan rakyatnya besar yang mau kita tanya ini asyik tak pelaku lain nalak. Hai baru bacu-bacu taci jak, baru taci bacu-bacu taci pubuat. Nyo uronyo 62 boh rumoh ka, ngan pura-pura, hana tampakat lagi-laginya. Ilang tengah lom preh-preh, nang kerja lewanyo hana ku pegah-pegah liat hirung tadi bekal, kungian kelemu bah bah aku. Buat kalah leh tuan tepo, kita pada dua sepo taman, kriak kaya kelemu apa kan? Mampu tak buat man, ilang sila banyak ku pegah, main lagi-lagi kriak langkana, bek na puruh lung leh langkawannya. Pakar menyana buat balung hamalim ni. Hai dua buah ke kitab kriat lagi kalau nak buat. Kaja nak minta guru lain. Pun ia buat teman. Ilung pi lagi habanya kuat minta anak murid lain berarti hancur jok. Tak tahu yang nandr. Menyata kedi tak nak mentem-tem kalau seandainya sepakat. Tiplo ribe mentang. Tanya ilah yang kata yang buat. Ilah tak pegah hurung hana yang buat. Mandum tanya yang kata buat. Tak puas manfaat daripada bersedekah. Dan orang bersedekah akan bebas daripada segala masalah. Allah yang jamin, Nabi yang jamin. Bahkan pembuktian sudah terlalu banyak. Kan letak tanya tak dengar sejarah.
yang tidak dengar kan, tena urang pegah masalah sejarah urang sedekah. Yang tengok kala tak dengar. Mangga pegah le urang kan. Nasabah cerita kisah urang zaman urang sedekah. Nyam nyah nak jadi tak pegah ke dayang. Ki baiklah ceritanya. Ah wat kali ke pegah? Dia bayang dia ju. Oh idrak ku ki bahan. Beru ke dayang Allah bener. Urang sedekah ana papa. Masa Rasulullah urang buta teblut gara-gara sedekah, lamit merdeka gara-gara sedekah, pangkai atau gejuk oleh Rasulullah taga. Nabi ni sedekah baje tabo, ku urang gatien, le urang gatien icok bajenya ya poblau, geblau le urang kaya yang buta, ngan berkat sedekahnya igak ngan getawasul ngan baje Rasulullah, ngan berkat mukjizat yang nampak Nabi Muhammad, bupulih matalung ya Allah dengan berkat mukjizat Nabi, nucok bajenya nepu dua ba mata, olehnya igak yang terbelut mata, baje Nabi igak pulang ba tahun. Pura gepegah le Rasulullah, wahai Aisyah, lihat kekuatan sedekah. Si miskin telah kaya. Gelik lang baji Rasulullah le urang gatiannya. Pun ke pulau duk yang lagu, duduk di raya-raya tak uri ablo mung ke rumah air. Ubina toke-toke belum duk. Pengale urang nyompa balung na baji Nabi yo, baji Rasulullah. Tegecok le urang gecumnya baji Nabi. Padu ne pulau temang ne pulau kelung. Tau yang hanawa tu baji Nabi, mung baji Ronaldo bina awak rupah-rupah. Ya ka? Baji Rasulullah dre. Murid dak dro ku pindah urang lagi abian bi kelong teh. Oh ku abim ke dro ku tai lo. Ilong biar tagap jo. Ya yang pura-pura, apalagi yang baji Rasulullah. Gepegah le urangnya. Yang baji Rasulullah na baji Rasulullah tahu belau. Mangku pun na belau tabuh sakai baji Nabi badron longkan baji perle. Irmo hana bruh namian. Yang bata ada yang. Anak longkan le urang ni penjuma kanah. Bedah saudagar-saudagar yang di Madinah mandum tunjuk jaro kelung-kelung-kelung. Dedah orang hati kelung-kelung menggelik lang. Nya urunya lumpuh blo bajianyo, to-to yang iklo. Pokoknya paling mahal. Gemekun-kun le urang tapi hana to blo, hana to kalung blo ya. Harga dari limang dari limang dinar, tiplo bahkan karibe-ribe. Ang wate dudo ge ke le urang buta ti roba lamian ge. Putra ile tu karu-karu utahnya. Na urang minta sedekah ge pulo baji Rasulullah. Yang butoi ka bukan? Butoi. Ya blo bajinya ke lu. Mau urang ini padu. Katanya ba urang nyen ipu blo puhan. Manya ipu blo kajo dup ya ile ke. Manya bit athe ka blo kah merdeka. Manya bajinya e ka puo ke lu kah merdeka. Ilo hanje kutu biat dro ku tengah buta. Budah lamiat nyan itu ju syukuri mohon ba Allah ya Allah Nabi ya Allah bajian nyan buhut ketuan lu ngat merdeka lu ikli lamiana ijo mun saboh kom ipu tu biat iku wa urang itenyo jaro bajian nyan kublo kulo ikhe mure taba itu pulamia puai kah mangga kah lamiat go ku kah ke ablo bajian nyan kah piatai blo go ijawab le lamian yan kan kelong ketha ti ke toki lu ubena toki-toki madrat mendung pekan nyan toki nyan mendui padoki urung buta aje toki mang kabeh lemah na buah nduk agen je je bani na mang kau temping juk deh kamu rempo awak si baje nyol toki lu geblau nyempat mang sabok ko ya walai dua-dua mayam tapoi me panen mah kakak cok cok kurungnya urang leurang leurang gatiannya pengemis bena ku berat tenang ke kaya mendadak ge urang kaya ngan gio berta wo yu mede lele juga ide ko ti ha nya urang nyota pekabah itu wong leuri kaya atlet club cok bajanya ipu rumah nyempat baje gecom leurangnya nya baje Rasulullah dedog klik gemohon ba Allah taala ya Allah long tawasul dengan berkat Rasulullah bupulih bajian matalung ya Allah pulih mentah dedo gekeun ganyan lagi janji long ngendro ke dro kemerdeka nyokah ronyo ka bebas kajak jak hoyang galaka peng-peng long gebi bedah lamiannya itu sujud syukur ilake ini berangkat bedah urangnya gak merempuak dengan Rasulullah gak tok-tok pintu gak pegah cerita aja Rasulullah butuh ibu nona kejadian urung pulau urung minta terkah rumah drone butuh butuh ya Rasulullah nan nunjuk baje abuna ke urangnya butuh
Alhamdulillah ya Rasulullah. Bukan dari Nabi. Kiman cara nejak kena kapulih ke mentarun. Getepul ya Rasulullah gaknya mentah kapulih. Barukam gaknya tak mentah. Mana ya Rasulullah. Lung kepingin mata abu pulih. Buna bajiannya gepu belau. Lung belau ke lung. Lung mudu'a apa Allah dengan berkat kemuliaan. Jud. Wal kiram dari Allah. Kemurahan daripada Allah. Dengan berkat kemuliaan drone Rasulullah. Dengan berkat mukjizat yang nabak drone. Dengan berkat rahmat Allah Ta'ala yang nabak drone. Bu pulih mata lung. Lung cok bajian drone. Lung pelu buat mata buna. Kapulih ya Alhamdulillah. Nya nak tahbah lagi mana nyuh han cocok dengan awak je. Ai pegah percaya ke baje. Nya hana ke han jadi jok han jadi ubat le nya sakit pegah ni pulih le ubat. Ampa ni bangai tro kunan mah. Mam nya urang hana menya urang ngun ujung te berang kapu tak pegah hana nyambung. Kayang menan je boh. Jadi kiban manyo ke dai Nabi. Mana ya Rasulullah, Alhamdulillah lu mata ka pulih bajianyo ya Rasulullah lu pulang mata. Napegah le Nabi bab-bab promoh nampak Siti Aisyah. Wahai Aisyah, lihatlah kekuatan sedekah. Si buta telah bisa melihat dengan sebab sedekah, kan sebab aja ya. Si miskin telah kaya. Karena sedekah. Dan si budak telah merdeka karena sedekah. Dan ini baju telah kembali kepada pemiliknya. Alhamdulillah. Kan hana yang rugong. Dan le kisah-kisah lain lo. Dari awai-awai kalagenya. Maka dalam saat getanyo tak persiapkan diri menjadi orang baik. Dengan pertolongan Allah. Insya Allah Ta'ala getanyo akan baik. Lagi doa yang lagi harapan urang yang kau meninggai gak nyen berharap pulang kembali ke dunia untuk bersedekah pakan getanyo yang mantang ude puronyo gebi kesempatan di Allah hana berani untuk bersedekah urang kau meninggai langkubu gekun laula akharatani ila ajalin karib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, andai kata engkau tempokan kematianku, engkau hidupkan aku kembali untuk kembali ke dunia. Tekedi ya Allah hana mati long ilai. Nepu tempo ya Allah udip long ti atru. Nepu long riwang ti atru dunia ya Allah. Aku ingin pulang. Nyen urang ka meninggal mendung menang leke. Itanya dua orang tu akan terlaki asyik ati teruk tergede. Ketanyang li Allah. Lima za taridu antarji'a ila dunia. Apa maksudmu ingin kembali ke dunia? Baru uranyo kawo lang kubu. Pakan ka kalake riwang lom. Puhan tip yang kana. Ya Allah na puwa thiat mentang ada hana trip pijut. Pubuat ke. Gejawab li urang lang kubu. Fa'asaddaka. Aku ingin bersedekah ya Allah. Wa aku minas salihin supaya daku menjadi orang yang baik berada di alam barzah. Urang ka meninggai gelek kewo untuk ngumeterkah ngu. Kan gelek ke jawaji. Kan gelek ke ya umrah, kan gelek ke ya maratib, gelek ke wa te bumuwo dunya untuk giak mutedek. Obebe mampu sebab te geken terdekah te bayang peng ngeju nyainan sakit lau. Kaka pegah-pegah terdekah nyen peng te laulet. Kan ku arti sadakah, arti impak, memberi tanpa diminta dan kita tidak berharap apapun kecuali ridha Allah. Apa yang bisa kita sedekahkan, maka sedekahkan. Yang na tenaga juk tenaga, yang na pikiran juk pikiran, yang na peng tajuk peng, hana le tajuk di. Sebab geyo juk ubebe mampu. Tekedi tanyo golong ek talawan untuk tajuk jai-jai, juk ubebe ek tetun. Yang God engko tak pernah pakai ngan gadah kriat. Ini kriatnya penyakit, menyahana tak ubat ham boleh engko. Tekedi tanya mentekan, menya tiak-tiak peng tertuh ribe lan celengnya berate. Nyen tiga ge, pe tak pernah tiak dempe-dempe. Be dempe tho. Ku celeng titi urocok kah di menduk. Untuk talawan kriat ngu.
Sebab awak dia getanyo tamu sedekah. Lagiannya manya hana ikhlas bagi iji buat sedekahnyo pahala kan buat ikhlas tau. Kau pejai pahala urus sedekah le tak tempat ke balah le Allah. Yang pertama sedekah bu ikhlas. Nyen ikhlas nyen kedro tu. Munya lawan kriet pulih kriet kedro tu. Manfaat ke gop. Na urang hana kriet tu. Tapi tutur ke hana berkat. Kiban tutur hana berkat. Ke pun tahu. Hai urang babah kita mencah. Karena kamu nua benar langkawannya ada nabi enam dalam. Na urang pulang kawan ka. Gekeun ba urang nya hana sapuna ka gedua ba kita kopi kau. Hu apa kali kopi? Walau mami hana pe mu kena. Mang ke bang ku pegawai teman. Mah jiat mang kudu thian ka urang gatenya iman da ka melingling. Hu ada kan nam tama-tama ngukui ka yan lah. Manyo pun ada rencana aja kopi. Hai menyana aja thit. Hai menyana aja thit. Boh-boh roh nalung. Bik ke bayi kau. Nyar kor-kor nah. Cor kor-kor ngati kau ke bayi kau. Baju kuih-kuih bayi tinggal-tinggal. Nah, urang mudanya. Langkawannya nah. Ada anak pihana pupu. Berlai ya tiji benar-benar. Dan lihat ke bayi. Na peng balik hana kecok ke dro gelap. Na peng balik mesti mari bayar. Mari bayar dia. Boka cok peng balik juga dia ke dro ni. Yang ni ingat jat halum. Sabai dro hana syara ma ni nolong tok syara. Ke berdaulunya ke berang kaju. Lihat ke ker ke jat johorai ke. Pulih kan ke dro ke. Jat juga buat dro ke. Mang katingai kurung tu hanyung katingi. Ikun leur lain. Boka ada apa yang tuk nan carai juk najib ti. Hai lain pitan. Kabunna maka hawa aku kopi kai tim biji alhamdulillah mahanawu ada uah ku tak timbang kuno pegawai teman kan idrone ku bebut ate menang timbang perasaan hai uah ku tapi ate ku ingan ke akai tenang ku nyai nan talang baksurur linnas memberikan rasa senang bagi orang lah. Igatnya iurangnya sebutu iji malaya gesit bagi terima. Tetapi perataan senangnya hana ke depan pega. Alhamdulillah ada menan tutu iji god akai. Babah hita gai menan. Tapi hati god. Nyan gekun di urangnya. Trep-trep untru. Trep-trep. Urang yang menan-menan tutu ke. Hati katuha ke baju tu hanli. Pakaan ka iman doa urang je. Nabi Allah baik dia menan bahasa haji kangen dong kajian. Punya roh lain bagi kamu nah. Mantang sit pahlaku erat memberi senang kepada orang lain. Maka dalam halnya dalam halnya dalam kesempatan kiatnya legetanyo tajikalen etna kata deng getanyo uronyo nyo getanyo nyo selamanyo etna kata ja. Nyota ya buat kata buat, tak ibadat kata ibadat. Cuma nemu doa ke lumpu ik lumpu buat lagi lumpu gah ke drone. Bekli tak tinggai-tinggai temayang, bekli telat-telat tak temayang. Yang tinggai temayang ne kata, karena ajalnya begitu dekat. Wateka meninggai tu tinggal hana tau kena taubat di hati kesalahan kita nyu. Kecuali memang kita nyu tak taubat dro ke dro tu. Kecuali le kita nyu adalah tak pukutui nasib dro ke dro. Tak mohon ba Allah. Maka li Imam Al-Ghazali nasihat para murid-murid ganyan terhadap tata cara ngan sampai pada tujuan yang tanyo yang sebenarnya. Kiban cara salik yang benar baik jik ke talik butang. Yang geken talik butang kan urang ja akhirat tapi hantik modal. Hantik bilemai. Ibadat getim. Tetapi untuk ubutai ibadat hantik getim ibadat tapi hantip syarat nyan geun-geukeun le urang jamun tali uta menyebah haji urang yang berjalan kepada akhirat tetapi tak tepat jalannya
itanyo dalam dunianyo untuk tawo ke di akhirat kan natakeun lagi tengah sabilang samaya pakkan hangge bi tingai-tingai samaya karena dalam sembahyangnya na surat Fatihah. Surat Fatihah 7 buah ayat, pintu neraka juga 7 buah. Urang yang getnya kage baca, ge amalkan lagi asal surat Fatihah, insyaallah getnya akan getup tinggal oleh Allah Ta'ala. Artinya neraka itu akan tertutup bagi orang yang mengamalkan Al-Fatihah. Dari Alhamdulillahirrabbilalamin, dari Bismillah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Athwa Qur'an yang kenan itu. Bab Fatihah. Mana hendak ke bismillah? Ah, na urang ladum hendak ke bismillah. Pagi ikna 7 buah ayat nasyid lagi madhab Imam Malik iganyen kan bismillah ge hetong dari ghairil maghdubi alaihim nyen ayat ke-7 menyale ketanyo kan inan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim menye madhab Maliki nyen ayat yang ke-6 ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim menye itanyo ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyen dikira sabo hayat berarti nyen idang yang ke-7 artinya menye urang yang memang bermadhab olehnya dalam surat Fatihah bak surat Fatihah hana 7 buah huruf yang pegat pertanyaan di atas tidak ada 7 haraf hijaiyah adalah Kaisar Romawi berji gekirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di saat menjabat sebagai khalifah Kaisar Romawi Kaisar Nanggrorum gekirim surat kepada khalifah dengan bunyi surat, wahai Umar bin Khattab, aku telah membaca kitab Injil. Dalam surat dalam kitab Injil ada satu berita, siapa yang membaca satu surat yang di dalam surat itu tidak ada 7 haraf, hanya 7 buah huruf. Urang yang baca yang kage baca saboh surat yang hanya 7 buah huruf, maka urangnya akan merdeka daripada api neraka. Alun kalih lun baca kitab Injil tapi hana lurumpok suratnya kalih lun pariksa kitab Taurat kalih lun pariksa kitab Zabur juga aku tidak mendapati ayat, tidak mendapati surat yang sunyi daripada 7 buah hurufnya. Adakah pada kitab kalian ada surat itu? Necok suratnya lithina umat baca berulang kali di dogehoi sahabat nyo naik kirim surat lewat rum gue. Pertanyaan ji nom kibat. Kuatai urang kamu tapat ketanya ngle thaina uma kibat. Dedo ge jawab li Ubay bin Ka'ab. Salah sidro sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab ge pegah, "Ya wahai Umar, pertanyaan raja Rum nyenna dan surat yang tidak ada pada kitab mereka dan kitab sebelumnya ada pada Al-Qur'an." Surat puga temannya Fatihah. Putra teman 7 buah hurufnya yang hana yang hana sin apukun sin olehnya hana zai olehnya hana jim olehnya hana la olehnya hana kha olehnya hana sa alih bata ta sa nyan hana pakan teman hurufnya hana. Ada ulama hikmah mengatakan 7 haraf itu adalah permulaan daripada nama-nama azab yang ada dalam neraka. Berarti Allah te kata buat itanya matanya tadi pesit. Dan surat Fatihahnya adalah saboh, salah saboh rukun yang ada dalam sembahyang. Itanya Allah te kata baca Fatihah kata mudua ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ne petunjuk kamu kepada jalan yang lurus. Yang teh jalan yang lurusnya. Siratal ladina an'amta alaihim jalan yang kan nabi ni'mat lidron kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul, para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin.
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, baik beri kepada kamu jalan yang engkau marahi. Siapa orang yang dimarahi Allah? Adalah Yahudi. Siapa orang yang sesat? Adalah kaum Nasara dan awak bukan awak Nasrani dan awak Majusi. Bekli tak tinggal itu mayangnya. Tawasiat bak anak getanya begetim semayang. Tawasiat bak melintir getanya begetim semayang. Menya getanya tanak mulai kehidupan daripada mulai, maka mulailah dulu daripada sembah semayang. Awali hidupmu dengan salat. Bagus salatmu, bagus kehidupanmu. Benar salatmu, benar kehidupanmu. Karena patron kehidupan dari sembahyang. Urang sembahyang, urang taat dan tepat kepada aturan. Kenapa? Karena salat punya aturan tersendiri, tidak boleh salatnya tagonta-ganti. Apalagi sembahyang jamaah. Urang sembahyang jamaah adalah urang temikut peraturan. Hanjut tajo makmum, taya rukuk galak-galak tanyo. Tekadi tempat tadro dah. Awai terukuk dia yang kuimu. Kan le urang kubuka rukuk ka. Tabi awai kanya. Nak kuno rukuk bah awai tiga. Hana pote apa tah ha mung minta saja abat dia semaya. Urang yang ikut peraturan dalam dunianyo, urang Islam yang natim semayang dan yang berat god ikut urang semayang jamaah. Nya kan gepi ikut peraturan. Pakat ti uro ti malam di mangga kita yang ikut peraturan go. Na komando. Na kajit haiman musyawarah ngau udah nak semayang. Untuk tamah dawa juga yang urungnya. Nya ti rapat tabi kacho hana hana keputusan roh jawanya engko. Berangkat parapat. Puak kebak god ataupun bahana god yang tukang pekabeh yang kawanya. Tahu awanya kadang ada yang. Ada tahu awanya na. Menyegetanya perlu aman. Purumoh dah yang ikhtangan kelakau. Purumoh yang hana tinggal sama ya. Menya purumoh tan sama ya. Ilakau apa lagi habanya. Yang hana uroh yang hana perang. Tapi-tapi kahana perang raya, perang perasaan. Tapi-tapi tiada kepuasan dalam udin. Menyatakan di mantap orang mohon sama yang kiamat ti uroh. Uroh malam kiamat narmoya. Bibi raya bala. Yang kah bala tak terpanggil untuk bertobat itu bala terbesar. Maka li imam gadali rame urun temannya yang baik imam gadali. Wahai imam, kiban caranya tak ibadatnya bubudoi. Nyai tanya ti urang hana urang yang hana mufom termasuk lom hana mufom mufom tetai dayo. Mufom ala kadar baju tapo. Tetapi kita ik kepingin nyu lagi yang kata pembuat nyu baik le mubah. Kaya mana mak? Baik tak ikut baju-baju pengajian nyu beristiqamah sembahyang beristiqamah. Kaik tak bedah tahjud, ada je sembahyang tahjud nyo beli tinggal. Kaik tak tamah hati uroh kana sembahyang Tuhan lah. Kahana le nam dua rakaat. Ita nyo pokok jis jempoh tipluh nyenka. Tajak bak kulah tatui sembahyang tak sembahyang Tuhan dua rakaat. Wate suput, kahana panjang tabut Quran. Iyasin nyen kaik tak purutin. Surat Iyasin, surat Waqi'ah. Yang kabiasa-biasa tanyo baca. Oleh nyen kabiasa le kita nyo tak sama dia hidro tirmo. Tak baca kuluhu kahana lu namul hegadru pakon teman tak betul hegadru karena na hadis ni pegah Rasulullah urang baca kuluhu tiga dru nyan lagi ke baca Quran teperle munya ke baca dua gadru berarti ka ke baca ti tenge munya ke baca kuluhu hegadru taman nyan sama dengan ka taman ke baca Quran nang kejet itanyo tak gaduh tak gantong-gantong kuluhu kamangainan Quran apa ya beli kuluhu ke lega. Tak kamu sampai mendu, kau mangan, kau bereh. Tanya tak cok kesimpulan yang kemudah-mudahnya naga. Ubina surah yang kau dengarnya ke malamnya yang pah. Pakai malamnya yang pah. Tabak hantu dengan nafsu tanya. Yang artinya yang perlu terdapat tidak ada ibadah yang sia-sia, yang sia-sia. Kiban cara kita nyoba istiqamah dalam ibadah. Rame urang awat teh ibadat, awat teh katrip-trip terjadi bosan. Jenuh. Nah, awat teh jenuhnya ndang nunggu. Nya teh jenuh kah ida pubat.
menawakan, mudihkan, tau yang pekatkan, kajakah, menyebit batai karat pagi. Nyobut untuk malam nyawa kan? Ini dia tengah berawak, tengah beron tu. Kepada nak buat mana yang? Ah. Kalau pun aku hilang, dah malam nyawa nak kerja. Kamu-kamu mana ya? Bila tak pukul teman yang kajakah juga. Sang-sang nunggu tak poh. Tak pekat ya berat, lagi-lagi hita ilahnya kebit-bit. Nyai tanya na yang di tengah mujin tu. Ha, di tengah mujin, di tengah iblis, di tengah muntahun tu. Ha, puan tak pejuhan aja kubat. Yang berat. Yang cara terlawan ke bancara, na ubatmu. Agama Islam adalah solusi bagi orang-orang yang ingin pulang selamat dunia dan akhirat. Nyo kenyo tujuan Islam. Maka watena urang teman yang ba Imam Ghazali watenya Imam Ghazali kato nuwa ba Allah. Katuha Imam Ghazali. Na urang kat teman yang wahai Imam, tolong beri nasihat kepada kami bagaimana kami bisa istiqamah di atas ibadah. Walaupun bacut tapi baik kamu pupuk tapi ki banjara. Gekel Imam Ghazali. Maka ketahui olehmu i'lam. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, wajib di atas orang, di atas orang yang beribadah, wajib di atas orang yang ingin beribadah yang benar dan tetap di atas salib yang benar, getanyo tetap di atas ibadat dan han matre-atre-atre-atre-li, wajib terjaga dan kuat macam masalah. Menyebut nyona bagitanyo insyaallah aman. Semoga kuat nyo itu yang baik terjaga. Tamu peringat-peringat, menyetua lung nak peringat lung. Dan menyetua urung roh nak lung tepui lung, lung peringat ilung. Sebab dalam dunianya adinu nasiha. Tujuan tamu dip dalam Islam adalah untuk saling mengingat, mengingatkan. Dan baik bungih tadi pegah ligam. Menyana urung tegur ketanya wata salah, nyempeh dalam terima kasih. Sebab urung yang dia tegur ketanya kan labah ke. Yang katentai habis wata ke. Ya kah? Putana labah dia tegur ketanya. Tetapi karena amar ma'ruf nahi mungkar bertepat sasaran permeni perkejadian, maka jika tim. Karena menyehana kepegah pidak usaha roh ke. Mereka tak pegah tanya, mati-mati jaga keluarga roh, putih pikir keluarga roh. Mati-mati jaga anak roh. Masalah jihana ibu buat yang panina urusan tanya, urusan roh jika Allah Ta'ala. Ha, nunggu. Amar ma'ruf nahi mungkar, konsidera watak. Menyememangnya lagi nyan, kakuh Islamnya lagi-lagi atas. Dan urangnya Islam kamu mulai rileh. Bahkan rileh Islam, kekuatan Islam sudah mulai tidak nampak. Islam urangnya dilecehkan, tak ada orang lagi yang berani yang merasa terhebat Islam urangnya. Mandung urang dianggap Islamnya bangai. Nyai tanya borokan kan, nek tanya ke pathoi, urang pathoi tok, urang pathoi gop lai tok. Nyai tanya, ana beh pathoi lek kelo ke ro kapuruh ke ke. Putra nyai tok kan, kapuruh long long. Yang sakit lam kan ro mulu tok yang mulu. Nyo ketanya orang bangai ketanya hanam pu sebab tertahu-tahu hanta je cok ketimpulan sampai gerodro tu padahal urang Islam mayoritas terbanyak tetapi urangnya yang paling lemah dalam dunianya urang Islam yang bertakwi tu mandum takwi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita sudah tidak punya lagi kekuatan, bahkan kekuatan hanale karena ketanya hanta tim pelihara li amanah. Kekuatan besar karena persatuan itu besar. Dasar kekuatan daripada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nang kejia kan bak ditanya orang Islam yang betul-betul hitam pun becut-becut. Itanya masalah ketentuan kenegaraannya kenapa yang berbuat tetap. Golam lahir itu, kalau berbuat lima itu. Mungkin terkait bahawa undang-undang Pancasila kan, butir-butir Pancasila, persatuan Indonesia. Golom lahir Pancasila, Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kan Indonesia persatuan, dengan urang langdunya aju. Indonesia cek dah. Beok nang rau. Pat yang na urang Islam, urang yang adalah saudara katanya. Persatuan dengan iman. Atanya urangnya hana lenggu. Al-Quran Allah Ta'ala kalian pegang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafaraku. Berpegang teguhlah terhadap agama Allah. Artinya jaga agama berselamat. Jangan kamu saling menyalahkan. Insya Allah, siapa yang sanggup menormalkan agama, hidupnya akan normal. Siapa yang berkhianat terhadap Islam, maka dia mengkhianati dirinya sendiri. Orangnya, orang Islam lagi yang katanya orangnya. Anak ibu menang.
baiknya urit ilam kan melima mana ibu yu mikir ada ngangam parang lepok itu ada ipi cerok urit ilam kan ipi cerok lagi tengok alih bui lah utu nanti yang di India orang ngan parang ngan parang tak tulung itu urit ilam meyek-yek urit ilam muprek-prek ada jalan fah di India natruk pembelaan ana Yahudi BU nanggara di poh urit ilam mentak orangnya mesti dah udang hana sabuh budak termasuk dia. Pakan katanya terlalu takut membela mereka padahal urangnya cedera hati. Allah Ta'ala kali kepegah Nabi kali kepegah karena hubud dunia wa kahiratul maut. Kita terlalu cinta terhadap dunia sehingga kita sangat merasa tersakiti watena urang pegah tentang kematian. Beodan. Hubud dunia rak sukuli khati'atin mencintai dunia terlalu berat maka itu akan sangat berat. Sangat berat katanya terjatuh dalam kejahatan. Dasar kejahatan karena loba terhadap dunia. Watai tanyo pro akai dro wate. Watai tanyo ta galak ke dunia bibit nya nakai bro kroi dengu. Gara-gara galak ke dunia berat hat kriet. Nya kan. Ijak syarat dari kampung kena kan. Nam yuk bagah ya wo. Maro tro. Maro tro muhai kalau ngpiu. Pajang katro nang tanyo. Pajang de mana balik kampung. Megedu lah. Nyambek nak pegah kon. Hai long buno bantruk na urun tanyang pajan drun. Tanyo baru ku tru. Baru ku eh kana urun tanyang pajan drun. Ken le buat ka te tanak dom tu tha. Pu jadeh dah ih nyo puhan. Nya bi dah ih beda ih lam toro de tha. Bod. Menya tanyo berat tat galak ke dunya nyen bro akai. Mie keurun, mie keurun zaman kan, mie kakaya, kakriet, mie tembun, kan, mie tembun, mariet. Tekaya kriet, ati tembun, mariet, nyen keurun tuha, kibang pom drok hana gak kunang sih, kabak galam tuha. Tegalam berjih kaya, gak ada kai te. Tayang dekur lain, awak te dudau. Di saat kita nyobrat tak tak idam-idamkan ke dunianya, bro akai te. Nyahan roh-roh pada ibadah. Waji itulah ditanya. Nah urung pekerja umrah tayang terkepeng. Nah urung pekerja umrah. Ya tahu Rasulullah. Ke Nabi Hawa tu. Ke Nabi tinggal tu. Tayang merempuk dengan Nabi tinggal tu. Tapi ada pekerja umrah le urung. Galak tu si tanak jah. Tidak tanya yang pandung tiket. 25 juta. Oku waboh kubur. Waboh kubur. Kahana cedek. Nyang ke draw waktu, nyang kan ke gaw kan? Draw ke draw waktu tengku milanya. Cukup bahaya kerian oh. Maka ji, lega tanya ke pegah ke kelemu kat tadi. Menya perle berselamat, yang pertama perhatikan dulu. Menya perle tanya aman batan ibadat. Yang perle tak perhatikan. Yang pertama, i'tikadun sahihun layakunu fihi bid'ah. Ngan aman batang ibadat yang pertama i'tikad artinya ilmu i'tikad bubuto-buto ijud bekna dalam ilmu yang kita nyonyan menjampu dengan perkara yang beda bida'ah nyokan bida'ah awak yang bida'ah dah kepurah lemung katali ataupun bida'ah yang kalah keputuri oleh para ulama-ulama kan ada ipegah lah awak lewanya teruk bakjak abak kubu bida'ah ya sama dia di bida'ah kanduri maulud bid'ah. Laki keselamatan ke urang rame-rame bid'ah. Perkumpulan yang baik-baik bid'ah. Yang god hebe tepat-tepat ngu. Bujareung-jareung. Ngabe merempok pegah tapua be merempok musyawarah. Lagi-lagi hi awak yang pu bid'ah-bid'ah nyen, jihnya dititip tukang pu pake urang be gerempok dua musyawarah. Dua rapat imlathah untuk pegat jurung, pegat jalan yang juga bida'ah. Sebab Nabi nak kedua rapat je mun. Nak kebuah bagi dia Nabi kedua rapat. Yang kata terlalu tat. Maka cara yang pertama, itanya bubutuhnya tikut. Baru selamat dan jirat kitanya batang ibadat yang butuh. Maka benarkan dulu nyetikatmu. Kiban tak bubutuhnya tikut. Benar tak yang ber. Yang tak ilmu tikut. Ilmu i'tikad yang pertama pahami i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 bejer tu
dan bumufum. Lihat nyantam meratib. Baik mengkleh-mengkleh aku. La ilaha illallah. Ipegah li babah. Bak buat katanya, nama la ilaha illallah. Nyawa masalah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Babah tu. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Ba'bah tu tagat. La ilaha illallah la hayyun illallah. Nyamandum-mandum atanyen berlaku bak la ilaha illallah. La ilaha illallah. La awamir illallah. Pu makna la ilaha illallah long-long Tuhan dengan Allah, hana Tuhan selain Allah dan hana yang berhak memberi perintah keluk kecuali long ku terimang perintah Allah dan ku terimang perintah urang-urang yang geterimang perintah ba Allah. Hana tak pertama hana tak terimang perintah dengan bapa-bapa gente. Long ku Tuhan dengan Allah. Hana ku terimang larangan kecuali atanyan yang getam li Allah dan atanyan ada yang getam li orang yang turi Allah. Menye orang hana turi Allah nyampe kaya tam lo. Hana murutan lo ngengka. La ilaha illallah. La ghaniyun illallah. Hana Tuhan kecuali Allah. Hana yang terkaya yang sebenar-benar kaya kecuali Allah. La ilaha illallah. Gekoh dua tipetnya. Gebagi dua. La ilaha istighna illallah iftikar. Apa makna istighna? Allah hana geperlih kepada makhluk. Putra makna iftikar. Makhluk perlih kepada Allah. Padumboh iduk tipet. Tipet 20 nyen ilup dalam la ilaha illallah. Tipet 20 gebagi perut. Na tipuat nafsi, sipuat salbi, sipuat ma'ani, sipuat ma'nawiya. Yang ter sipuat nafsi, yang ter sipuat salbi, yang ter sipuat ma'ani dan ma'nawiya. Ci pegah tiat pakon menana ni. Pakon tipuat nyan kena ni tama. Mek leh ketanya muka ju. Atai kamu ron-ron kanya. Istighfar. Itu kekuatan orang baik. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, perbanyakkan istighfar. Yang namun tulis aku berbiraya lah kita. Kalau kamu ingin dekat dengan Rasulullah, maka perbanyak salah salawat. Menyaitanya tatim kun zikir. Tapi itanya han tatim istighfar. Yang buat ketanya mengkleh-mengkleh dengan zikir. Mengkleh-mengkleh ngerti. Ia orang jemunya ada genek meratib. Dia pakai istighfar leh. Ada tathamadiyah kan kena istighfar leh kah? Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim min samai wa basari wa kalami wa fuadi. Karena pakan ke kena tanya teatrik kena kena kuluhu. Menya getanya mantang menjampu-jampu dengan atas halah. Nyan han berlaku watanyan bak getanya. Payah tak puban roh-kuro tu. Siput nafsi, siput nafsi, yang siput wujud ke pera. Yang tak siput nafsi, siput zat. Siput zat yang wujud. Kiban wujud, na Allah. Kiban na Allah, beda dengan na makhluk. Wujud Allah, wujud zati. Wujud getanya, wujud ijadi. Wujud Allah, wujud zat. Wujud makhluk, wujud ijad. Pakan wujud Allah wujud zat karena Allah Taala na kena tai puna sedangkan getanyu atag puna li Allah ngan etnan tadu puo tengku kajir ilaiya dangdang mophom teng ukeu-ukeunya tapi rumus pun buna olinya ita mong lan tipu talbi mong bo putra makna tipu talbi tipu hana meriri untuk urang Allah ngan hanjir terjadi ba Allah. Sifat salbi adalah sifat-sifat yang menolak sesuatu yang membawa kita kepada kurangnya Allah. Putra makna salob. Arti salbi pahana. Arti pahana tulak. Arti tulak hanjatna tanyan ba Allah. Yang tahu sifatnya naik memecam. Di antara lain lima macam. Yang tahu lima macamnya. Kidam baka mukhalafatul abadi kiam hubinam sewa daniya. Nyan iduk dalam sifat salbi. Nyan atas. Nyan iduk dalam kalimat. Bak kalimat la ilaha illallah. La. Ya, tipe talbi yang kena idama. Nantong dengar. Hana junukud. Merti hana ku pegahli di tantong dengar. Kau tak pegah aman dia. Kau lupa kuat. Rokumu mangu dia uru yang menerima.
nyankan penajuh nyek-nyeknya. Penajuh wak cik-cik. Mai tanya berlaku anak punya ke abangnya, tanya tulur. Umpun pada, baik tak juk canggu huwak mati. Bacu-bacu ilai. Kanya menan? Ya. Olehnya tak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang kapa yang tak ingu? Tanya yang menuju, yang berjaya falafi berdidit. Yang menang yang pah. Pobot bacu, tapi bujik kebuan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La haula fi ma'siyatillah wa la quwata la ta'atillah illa bi'aunillahi laliil adzim. Yang payang dah. Yang tah yang ngekeun istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hana payah tamahal adzim payang dah matamah pala bajutru. Endih mentai tayong. Man menyi astagfirullah tau tak keun kan e tunggu tidak tak keun tidak ada peluang-peluang ana payah bom nambah hari astagfirullah nanti astagfirullah nanti nyen panjang yang keun istighfar inti ji astagfirullah 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 etnan tau putra le faedah istighfar hana yang hantro cita-cita makhluk orang yang beristighfar, orang yang melazimi nafahnya dengan istighfar, semua cita-cita akan tersampaikan dalam dunia. Yang hana mungkin mungkin, pakai udang yang le istighfar, udang tawadhat dengan Allah. Itanya hana irumpuk thala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena tabe nathalah tu, memintakan astaghfirullah tabe-tabe, pajen nakan la ilaha illallah, antara romukun kedrawai. Man subhanallah hana payah kun, payah sih. Banyak kebaikan yang mudah bagi zikrullah. Apa saja boleh. Leh istighfar telah wujud. Leh telah wujud. Baru tunggu. Leh ketanya. Tatamah dengan ibadat-ibadat yang lain. Yang mungkin-mungkin dapat buat. Yang penting guna. Baik lahap-lahap. Ada jemuan itu yang tak buat buka hukum Quran. Ah, wadah buat hukum Quran ke dah. Jauh Quran pindah bergaji oh baik dia ketahu baik mengkaleng-kaleng nyobai ilap-lap lagi nyan tibat ia tikut berbetul menyakun ni mengatali kalau kamu ingin selamat dalam menjalani ibadat tibat makna selamat ibadat kita nyu akan butuh kepada Allah dan ia tak pembuat walaupun kita dalam masalah maka cara pertama benarkan ia tikatmu jangan engkau biarkan kamu berada dalam bid'ah yang tah bid'ah yang getam di Rasulullah nyan yang bid'ah yang getam di Allah nyan bid'ah baik mupad nyan bid'ah mupad nyan bid'ah pegah ke gop hanapah gop ati taduk rapat katanya timu ilahnya gop atai kamu tapat katanya kagak buat gop atai kata pegat program katanya ka anco program gop nyan bid'ah. Anjir lah ini agam baru. Maka kau ijok perumah. Pada ini agamnya nak perumah roi. Tak ada yang mana. Susah tu. Yang katanya yang orang lain. Kamu higron macam tu kan. Yang kahan tengok katanya. Kibang lah cara tak pegadah penyakitnya. Han gadah dengki kecuali orang dengki yang tukang pegadah. Han gadah permusuhan kecuali orang yang bermusuhan. Membuat perdamaian. Pu arti tanya orang mendawa-dawa. Maka yang butoi pu butoi yang tiket le. Ngat butoi orang kata kau butoi yang tiket. Itanya baru je tu. Tanya tak semayang na. Tanya tak semayang tak kun. Usalli fardhal insya'i arba rakatin musaqibla kiblat lillahi ta'ala. Lung semayang insya'i arba rakatin lu hadah kiblat. Karena Allah ta'ala. Tipukah karena Allah. Orang kata kali hantu kah karena pula. Yang tengah tak semayang macam-macam tu. Igop iurun tuha-tuha jamun li awliya-awliya Allah li ulama-ulama yang alim-alim ati getemayang Ka'bah nyenduh mutipek bak mata getang-tang gedang ke Ka'bah itanya baru duh Ka'bah yang kebenar Ka'bah bak dikam telah nyana pak itu nyanti urun jamun urun lain kan urun alim-alim nyanti gahadirkan ik gahadirkan bak ati ke gedang ke Ka'bah ukuran kucung lagi gedang ke Ka'bah
Itanyo ikke Kaabah ta jak berasa. Han ku cuma sit mang pun begah. Aduh ta bilim-bilim tuli tanyan gerot. Tak mayang. Ya tidak ada semayang ke. Ego ku cuma ikke dik tenang jiwai. Tanyo ke do tanyinya mati ajar suai gerot. Yang tadi ke Kaabah tidak umrah berasa. I urang la en te gedang ikke Kaabah man. Itanyo te tadi ikke Kaabah. Wewen. Tak ajuk dah nama orang tahu. Lewat batas. Le urang lain nanti kekan mustaq bilal kiblati langsung. Duh Kaabah ika aga. Urang dang ika Kaabah nyan aman, tenang jiwa. Ita nyuhan tenang. Nyan karena na persoalan rawat tadi. Pakon ik tikut kita nyuhan ajadin. Ita nyuh letak pula in lati tu. Le urang jamun dari hati dilihat oleh mata. Ita nyuh manusia biasa dari mata turun ke hati. Ya, hana tho kena pegelah. Maya dari mata turun ke hati, nyan hati tak bagi, hana kesimpulan. Puan tak ui tengok teruk dia badai, ada dah semayang katanya dia. Tak leh pun tak ui. Piasan dalam dunia nyong, hana habis-habis. Nyong lebih nyong. Lebih nyong, lebih nyong. Nyong lah padu-padu murah nyong, lah mula-mula nyong lah. Nyanyo ngkon kon nyanyo kecuali hang ketemu aku tagaynyo nyom na idro nang cepo den nang mayang nang tingan nang kepot bungong na uragam tepeh bai leuri na ayuwo deh Allahu akbar nyam bayang ta juku janda ji tabat lewe nyon nan bungong macam-macam gum janda bolong janda kaya mengkai pegah-pegah ju hai tabaca ba ibi janda nyu janda ji mengkai bubuh nan tita pari tha i kampung tanyo melempah jai ba lebuannya ate kai ta manglangpot ka mahai ti mutuah nya akuarium kai hai dro ku pihireun ku nya urang nya tang long-long rap tepeh ku nya munya dari mata turun ke hatinya hai tim ku sungu munya datang yang kibancara le ngaku cuma tak sembahyang ngaku cuma tak sembahyang pejamkan matamu daripada dunia jadikan dirimu sebagai orang yang mengenal Allah orang yang arif billah dengan istilahnya adalah orang yang ma'rifahnya geken dengan orang yang sufi apa makna orang sufi be mahabe anam toto katupi. Orang sufi adalah orang yang telah mati hatinya untuk dunia. Naruh tanya. Tekedi long malamnya, drone pegah nama ikat li dengan dunia. Kaju. Ubena peng drone malamnya, juk ke long mendung. Nya yang baik abia. Kibang itu pergi. Orang sufi adalah orang yang telah mati hati untuk dunia. Apa makna sufi? Bersih. Apa itu bersih? Suci. Apa yang suci? Dalam hatimu tidak ada lagi dunia. Oh ya, mungkin tak pegah. Tanya hanji teman lagi bahana mungkin kau kaji ya re. Jekan hanajit nadonya, donya mita. Watya kana be mengikat. Biarkan dunia itu di pelupuk matamu, jadikan akhirat di hatimu. Yang pelita ingat-ingat akhirat, sedangkan dunia lagi abe ya bak bule mata. Watya berkedip hilang, maka dia tak mengapa. Donya orangnya nak tinggal dan ada yang kanan tak minta aju. Ang wate kalianat. Tho yang lakit aju aju. Ngam ngantau lain. Bek ya titik yang tajuk kugok. Urang yang donor darah. Natam tak dengar. Urang donor darah meninggal. Hana bahkan urang donor darahnya tehat. Tehat urang donor darah. Kan nanti kagubi kugok. Nanti kau meninggal gitu. Dua-dua buah kantong ngecok darah. Mabih tu darah. Ani habih. Yang kan lagi iya langmon ku. Iya langmon. Makin tak ciro. Siat hagayu. Entut lagi third love. Han tak tem cerong-cerong ia langmon. Na lang sejarah. Ia ti hana tak cerong ia utuh. Hana mpuali. Abang hai kita ni wa. Ya mi ana apa tak putar membak koran malam nyo. Pat namon lang dunia nyo ati han tak cerong ula ulua munjing. Na. Agak sadi. Nyan lihat tak kuah itu biat ia. Nyan ia yang kai itu biat. Namun dia kai ia juga kutuai baju-baju butuh ulua. Duknan entak ngan singa kecuali na gangguan-gangguan baru gade
Artinya ngan sebab hana ngemutim kuang. Nyan baru di diamon. Tapi ati mutim ujian ujian tabi-tabi. Hana piuh-piuh ujian. Ura-ura malam ujian membulin-bulin. Hana tengku iamon uluak-uluak menjing. Nyan kelegainya tengku kehidupan dalam dunianya. Kalau ingin kita mengambilnya tibar, bakmon mentantang yang carang tetih. Hana payah tak jak kena tak jak gede. Buat bakmon je benda. Jenguk-jenguk lang mon. Minyak hitam mumpum grob kita nyawa dalam. Mumpum kuhan. Iya mon berangkat soya cok hanabehi. Tekedi kamu hidit tapi yuk siat. Tengah bengah kalau geser lo. Tekedi han tatim cok. Takubah iya mon yang bulian-bulian. Nyok hana kunuk hana kunuk cerung. Bah betina ni kiri. Kunuk yang ia ulak. Han ulak tunggu. Menyekat trip hana tak cerung. Iya mon yang mubay. Watek kamu bay. Kakem iya mon. Untuk je tak pakai. Nyan kapeh putuh babi. Yang hek tau. Draw detik kan. Nama je bumupo pun tak kupegahnya mepeh kupace. Napa aku turah lep? Ampo, mana mangat dak begabah ngabata kinaya. Yang pa pupah-pah tu utak munggo-munggo mesti kena. Nya baru mumpo meneo. Be sutah tu. Mon hana kreatif tapi lagi-lagi athati. Itanyo tika dupnan, kekayaan tanyo dupnan, ada berangkat dup berangkat bantamita beletat yang tinggal tanyo dupnan. Tapi ahwate hana ilmu agama tanyo hana cinta terhadap agama, nyen ata yang nabag tanyo nyen han mufaedah lain. Nyen gara-gara juga hana butuh nyen tiket. Man putra mendaleh ngai ilmu tiket, dalam ilmu tiket salah saboh nyen tiket gedanyo, geyum nyen tiket butuh Al-Qur'an. Butoi Al-Quran ate tabut bumhiji tu yang hanje tatanya. Maka keni mungadali, kalau kamu ingin aman dalam beribadah, anak-anak tanyo begetim ikut dalam ibadat, be tinggai-tinggai gaknyen dengan syariat, be ruh urang le syariat, benarkan dulu ilmu akidah nya yang mohon. Hana leutah dengku puam jam naga. Yang kedua, taubat nasuha, taubatun nasuhun la turji'u ba'dahu ila zullah. Ila zillah. Kalau kamu ingin tetap dalam ibadat, usahakan dirimu selalu berada dalam taubat nasuha. Kipan taubat nasuha adalah penyesalan daripada kesalahan kita telah berbuat kesalahan dan tidak ingin kembali kepada dosa itu dan juga dosa-dosa yang lain. Mangke banjara le biya be le ruh meriwari wang ba dosa. Nah cara angku le tak cara ke kubah agama. Ita nyonyan agamanya ubat. Tak ungut dia kata nyo yang tak yang rati. Baik tak ungut mendung. Lewat dosi meningai tu. Yang ee minta ilai. Bacut-bacut. Oh watak katehan anda kenapa yang ubat le? Kekalkan diri dalam wudu. Nak dengar mak? Ati na tubit irumoh, na wo rumoh, na jak berangkaho, na jak ukanto, na duk bakide. Kekalkan diri dalam wudu. Menyedro na kagada wudu, inang dan agam ya, tungi temayang. Leh tungi temayang, riwang bak tempat kerja bak tahun. Selama air wudu itu masih kekal, getanyo berwudu karena Allah, kita berwudu karena Allah, maka syaitan tak akan dekat dengan orang yang berwudu. Kita selalu berada dalam lindungan para malaikat. Nabi tahana pernah ditinggalkan tungi temayang. Nabi tegena gak tungi temayang le. Bak sabah malam kita yang di Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu aku lihat berwudu dan berwudu terus? Apa alasan kamu selalu berwudu? Menjawab oleh Nabi, Jibril telah memberitahukan padaku. Jibril tak akan pernah mau dekat denganku kalau aku dalam keadaan tak berwudu. Aku takut kalau seandainya aku dimatikan dalam tiba-tiba tak ada orang yang mendampingiku. Karena Jibril kepegah juoh tat je gedeng ngan urang hanat tungi temayang. Man tetanyo nai temayang saja na Jibril. Jibril gedeng tawang ngan tanyo, eh je ja iblis. Ha nunggu. Oh, nak urung pegah mana? Idrau aku makin tiga aku berita maya, makin tiga aku pegah ke gop. Nyan po tak pernah lah lo. Nyan ati tak tungi semayang lagi tanya kenilah. Tungi semayang nyan adalah ibadah berkarena Allah. Kata tungi semayang hana terjaga berarti nyan lagi tanya bu berat lo. Tak yakin bak tak tuang. Kadang-kadang dia tak tuang hana gak betul. Hana habis bulut muka.
Hana beh bulu tapai en yang geyua. Hana butoi bak tapu buwan. Nang kejut ibadat danyo hana je kebuwan. Maka cara pertama ngat selamat daripada ibadat, teruslah kita dalam taubat nasuha, dan jangan pernah kita bercita-cita ingin kembali kepada dau. Tak usah. Insyaallah. Eh. Dan eh pasti eh. Menyeha eh salah lah Al-Quran. Memang kayo tak pegang mano. Ilong kata bi'at bro aku lagi nyan. Ilong ka berujih-berujih lagi nyan. Kibang kun pegoi le. Ilong mano dro aku. Kon ku. Tabiat nyan berubah. Mana gaurung ke kiban u menani kiban yah menanani. Berujih ku. Yang lewatnya bangka maju. Kiban u menan miu. Hai miu u ka miu beli. Miu beli nyan. Miu kampung, miu jamun, miu u tu pu bro. Dedap prah ngan. Penerah. Patho yang penerah. Ha? Patho yang kelah. Puduk lang penerah. Wing tu nyata itu biar miu bro. Berujih. Nyo lawik nyo kiban u menan miu kiban yah menan anu han kiban cara lagi u lawik nyo miu u biasa yang terdepoi dia je kemiak bro lawik nyo kiban cara ci pikir teat miu u bek lek je kemiak bro be je kemiak pren eh je tu je tengku miak u je kemiak pren bak tawa tiap pegat bek tak pegat gerau tak miak tak pegat gerau tetap miak bro je. Cijuk ba awak yang kajet-jet uronyo. Karena teknologi hidup muten uronyo bibiraya. Hai anak kupi lawek nyu ka beda nunggu. Beda cara lega, beda cara pegot. Manya teke di teak juk ba urung tuha-tuha yang ka tuha uronyo. Borojih ga yang gejep ye kupi, lagai kupi dro ge. Tacok ye kupi ta pegot de ketanyo lawek nyu yang nani macam-macam. Tajuk na cijep ia nyong tiga hana hawa aku kupi kah ilo ke kupi dra aku kod ngan mai ung tagai pegah ilo hanje kuje kupi kah momang ku ilo kupi dra ku tak kutop ku dra aku kod nyam pati mamung do hang gejet aku wi mangan ada gede yang elit elit cara lawit nyo ipu tu pah ngan lawit nyo sehat lebih sehat lawit nyo kiban cara iganya hang gedrimo nyam putri de to nyom a kang ku khun gurung ron ma menan kira-kira ke contoh tabiat berubah. Kalau seandainya tabiat itu tak berubah, maka tak ada faedah gekirim Rasulullah, hana faedah gepetren Al-Qur'an. Apa tujuan geutus nabi gepetren Al-Qur'an ni Allah? Untuk mengubah tabiat awak jahili berubah ke ji cara ubah ngung ya beut. Mereka terkedit tak pegahkan, tak perlu mah contoh. Hai mak, nyo aku buat urung roh ni leh. Menanti tanya ya gagal. And lelhet pun yang kau likut kan? Itanya janggal, mereka tak pakai jelebah payang-payang. Yang mangai itu tak nak jelebah. Ya tuk baju gamis belagi lawitnya. Bandengu. Lang tiga-tiga buat lawit-lawit nyong. Yang na buat atas agau. Kan dah buat yang buat tayak buat-buat nyan malaya ke rawat. Nyak kan nyebo? Nyak kan? Angkan aku wih lepas cu kerja. Yang penting buat aku wih. Yang berokan yang tak duk lalu kom dua raja ke mah. Piuh-piuh. Mopo-opo sinya. Lawit nyong itu nyong hanaman. Temunyakan lagi nyong pakaian. Mutam tangi yang tam berokan menang-menang. Lawit nyong makanan. Yang karena agama menyegetanyo kata terimang agama, insya Allah agamanya akan menyatu dengan darah getanyo dan menyatu dengan kehidupan. Itulah yang dikatakan dengan taubat yang benar. Berkontinu, baik le getanyo awat ya tayak bet, ati ke surah hidungku, dudau, kah tanya ale, pegat, tak pegat dia, ayak wabu ya rawu na, pegat, tiap malam gue kengkerau aku. Boh naik le tungku dia surah getanyo toh. Ita nyong puo yang kepegah ubena penyakit bro na bagi tanyong makenang tak tanyong sampai-sampai
Aduh, tak pernah hampai tak buat ainanya, pani nak butuh buat ainanya, gekun ke urung tidak ada. Ia urlain, hana aku lagi mana? Karena hana lagi yakai, lagi kita nyau. Ita nyau puah yang keturah, lagi yang nalang kita tiap malam ada hutak kita nyau. Hana jale, nyana macam boleh hingu. Agi urung jauh rumah teki, pegah drum berat nak teki, kajak kerana kamu baik kerana aku. Bungih teki urung buruk, bungih ke urung pubat, macam mana? Yang tereng pula kan. Yang kau tidak mahu mengaku citerem pun memang baik tu rahmat Allah. Oh, teka kato. Dia urulah eh menawa kun. Kan kato. Iki aku fikir hangka maka hangka pegah ikat. Iki asa bandi. Manyo pakai ban. Kabutui lagi. Nyanyi malam tinggal tajak lo. Man awak teka tak dupu adro tak salah. Kalam eh taubah. Yang sama dengan berat sakit. Kalam tip dosi. Nya pe habagah padunggu, unggu, tolah mana merono ulam satu apa? Bupah. Nya iku aku dua ku dengar bupah. Nya ka boleh ditanyo insyaallah. Betate mengaku. Mun yang gadoh tamu sama-sama ditanyo ya eh buik jangan baik dege ui tunggu nya namun jangan boleh. Ke mana je ubat di luar kelembu? Rib haja tu. Ha? Yang kedua, yang kele. Yang kele istirda nyo yang payah betul. Nyo he. Yang kelihatan yang dipakai mungkak tadi, istirdak khusum hatta laya bekali ahadin alaika hak. Maafkan segala kesalahan orang lain dan jangan biarkan dalam hatimu, jangan biarkan dalam kehidupanmu, kamu punya hak terhadap orang lain. Nyo yang he. Nyo bak pumaah, udah yang patah kita di. Apa kali ada pegah? Ikemnya lagi nya nak kaji nah entah mati dengan aku. Sampai ngurok yamannya hangku puma. Sakitnya tu di sini. Ya. Kita aku. Age urin yang icok lako gelego. Nya hang ke tong puma. Sakit tetat. Mentin-tin. Dan bak-bak tot. Menyegak nyan kagiak berat kamu hijat ke han ke pegah-pegah ba urlain sakit hati ke gua punya berakon ke pegah lebih nyok kagak iem tapi hati gengin udang nyan lewat tiat lima tahun nah dan cepoi drop nah don nah nah ibad hana memang atanya tika sakit aulia Allah adalah urang yang ikumah talah gop. Cina baca kitab dalam ilah khairat. Nanti kalian sampai ngembak dalam ilah khairat atas hizib uro rabu. Mayahna talah lum hizib uro rabu. Nah sabuh doa yang gebaca li para awliya-awliya awai walaupun hana gebuhnan. Tapi ia tidur tak tupo doanya. Tupo doanya adalah doa Ibrahim bin Adham. Doa Sofyan Suri. Doa Abu Yazid al-Bustami. Dan doa para wali-wali Allah yang lain. Begitu. Allahumma gfirli abdika. Ya Allah, maafkan segala kesalahan hamba-hambamu yang mereka telah menyakitiku, ya Allah. Walaupun aku tahu, walaupun aku tidak tahu siapa mereka. Ya Allah, nepumaah ubena dosa hamba drone yang mudosa jih karena nalung lang dunianya. Ubena urung upat lung uronyo, ya Allah. Baik ini waita kengon, baik idih di kampung, baik ini timpang balik ataupun berangkapat. Sawa manteng, ya Allah, yang upat lung uronyo, yang idendam kelung, yang ikun kelung, yang digibah lung, yang di fitnah lung, lung turi hana lung turi, ya Allah, nepumaah mandum hambanya, jangan biarkan dia berdosa, ya Allah, hapuskan dosa mereka, sebagaimana engkau menenggelamkan mataharimu gadeh penguh wate matauro kailu itu biat tuput, ya Allah biak nekumbah mencipi ubena dosa jih nepumaah mandum nyantakun tiga wate matauro lung ada itu biat matauro, datakun tiga teru. Ya Allah, ubena salah hamba dron yang salah jingan lung. Tho berangkat tho manteng yang sakit lung, diilanya lung, diilanya keluarga lung. Jihnya ka berdosa, ya Allah. Maka lung selaku hamba dron, ne perintah bak lung, ya Allah. Baru ne pampun dosa lung, bute pampun dosa urangnya. Dron sebagai saksi, malaikat yang catat, ya Allah. Ubena dosa hamba dron yang ka salah-salah dalam dunia ngan lung. Bek ne pu dosa urangnya gara-gara lung, ya Allah. Maafkan mereka dunia wal akhirah. Jadikan dosa itu sebagai modal bagi dirinya untuk masuk dalam syurga. Nak ubah ya Allah dosanya menjadi kenilai ibadat. Eh, tanya mana? Takkan tapi hai.
dan menyekan lagi nyen cara akai teh nyen kan aulia mie tekedina urang belia kena yo daya preh bat timpang teh belia balik tabalah tiga ikun ke tanya buat ke tak kun keji jamaah tak buat tanya aja ya buat tanya ulang tika tapi menyana urang petakik dia kedayo pad yang tandang tak pegah keji yang kan karena aulia kelaganya maka di antara aulia kiban yang kekun aulia orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang yang menyakiti meminta maaf bawai tapu maaf ngaya laki maaf nyen tengku kan aulia tanyo kata pu buat lagi buat auli yang kekun aulia kiban kekun aulia orang yang istiqamah di atas ibadat walaupun sedikit. Na urang ke sembahyang jamaah malimong watai hantom tinggai gaknya gak sembahyang jamaah nyen aulia aulia pu aulia menurutnya nilai sebab aulia di antara aulia 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 nyen hana getingai sembahyang jamaah mai tanyo na subuh ta tha kan tanya ma iban cara aja aulia aulia dro wat kan aulia illah aulia ihim aulia awaknya eh tayak buat tapi-tapi tanyo jamaah tanyo hai galam eh tapi yak buat rutin buat sakit saja istiqamah yak buat nyen kebaikan eh tak putun tanya mata buat kebaikan nyen aulia na urang eh gemu terkah wapluh buat jem hana ura ya hana gemu terkah ubena urang melakai baganya hana ilakai lagi aju nyen aulia karena aulia adalah orang yang tidak terikat dengan harta dan gaknya hana gemati dengan harta dunia walaupun gebi baca-baca tapo han aman jiwa gemnya hana geng me hana gemeterka lewat urum minta terkah nak ke kedai tanyo han gepiuh bak kedai tanyo tayak le tungku bak le nendang sehat nyumpan nak balung baju truk kitanya engka biasa nya gelam lari lagi ma assalamualaikum hana lari hilang nambo ha dere pakan han tapu lari udip ngan terkah nya nate semayang iya kana budu wa iya kana sain itanya baru tamu terkah ate kalare nyan be le menan cara baca ayat iya kana sain wa iya kana budu balik dia ana tathe kata balik fatihah ba babah iya kana budu wa iya kana sain ya Allah drone ke drone ku ibadat lih nyan baru lelaki tolong nyo ka mena itanya ya Allah menya mudah rezeki lom baru ku terkah keji nyan mati ka balik ka yo yang butoi awai jo dudo awai ibadat dudo baru lekia tolong nyai tanyo ke ya Allah dan kum nyai tekedi mudah rezeki lung ronyo ladi mendelung sekian ya Allah mi hanaga pemudah le Allah tanah ke tanda jo mu Fatihah golom god bere ka ta pegah nyu ta pegah ji mai drone kibah nabi ya hello ge drone si taban dio mantang santung tu mai dra ku nama si gura bacu jia ku pegah ku buat gelem teh idra mun pegah tanda eh pota thom de ma kan aulia ta yo yo teman tamu doa getanyo buruh urang yang pembuat yang butoi bacu jadi urang yang ibadat habis-habis dan lurus gaknya dalam ibadat istirda alal khusum menuntut rida terhadap perdawaan sehingga tidak ada yang kekal dalam hatimu dengan siapapun masalah orang dengan dirimu nyen idunya bekna masalah uro kiamat bekna masalah artinya mana bekna hak gop tunggu bagdanyo dan bekna hak gdanyo bak gop bek daya utang gop menya memang na utang hanai bayu-bayu pemaah gede hana payah takut hak si baurang yang god dia pegah bak poi bak urang mutang ai utang itu kan ana utang malu. Nah, pakan hana na bayi-bayi, hana ngan lu bayi. Muno mentar. Utang drone nyan, dek lin bayi kalau puma. Na urang ikeun ke gedanya mata tupu. Nyan taja tek puma. Ha, drone kan ana pegah gelung baro. Nah, ku puo teman na pegah gelung. Hai ki bahang ku pegah menyemenakai ke. Kalau puma drone pegah gelung dan bek na pegah le gelung lagi menan. Ilung hana lagi nyan dan bek na pegah ke urlai. Kenurungan bungih dia tengok pegah lagi ya. Ada bungih lum tetap ku pegah karena nyo perintah. Lum kan rumah lim sama gedro nanti.
Cuma itu nyawa tabi-tabi agama tu, baik tak mendawa-dawa. Nyan lagi nyan tunggu, baru ik tanya-tanya badan. Menya ura malam tanya-tanya dendam ke ura lain, ik tanya badan. Ati tanya semayang tinggal telik keji. Tengah-tengah tak baca patihah katru, tengah-tengah tak baca patihah kain akan hamidu majib nyan. Tengah-tengah atahiyatul kawalab dalin. Lepas jantro walab dalin batahiyatul. Nyo yang raya-raya khimna kejadian. Mempekarut apa pegarun pegah lagi yang Nabi ya. Nah urun tanya. Kibanhi semayang tengah atahiyatul. Kan hamidu majid penutup walab dalin. Duduk baru sadar. Ye, pupuk kenang wanyo. Nyan moden-moden nyan tak semayang. Karena mubayang atayangkan kan. Munya getanyo haik dari ba di atih kehidupan dunia, tanyo haik ta kumaah kesalahan ulain ba getanyo, nyen sama dengan getanyo han aman dalam ibah. Nyen ti tanek meratibkan tanek menghadirkan nama Allah dalam jiwa, handeh tunggu. Ba babah ke? La ilaha illallah. Langati gih de. Tawaji yang ke urung sakit ati de. Bo pajan bere. Hanya tak pegah je le. Ha? Man ke ik, becut-becut. Paling kurang karuh tanya urung dengar malanya. Berarti nyoi tanya karuh ke calon li Allah Ta'ala kurung dengar. Tinggai tak berdoa tiga trik, boroh urung. Urung pun buat. Baik dengar-dengar mentah. Nyo kagak tunggu. Karuh tanya orang kawan urung dengar. Paling tidak, baru kamu tak dengar tak? Nyo at malam nyo kan, kagak pun dengar tanya oleh Allah Ta'ala. Berarti tanya nak kagak pun kata depan mana. Berarti lah kayaknya nak kama. Itu aku fikir baru kau kibat. Tapi engkau biasa itu yang mana? Pegah leur, udara nak debu, ana, tiji pegah kuka. Aku nak kedai nak doa dengan Tuhan. Tajak jauh lain. Nah, udara kekul. Putra nak debu ika, pe, tipe bulan jih di pegah kuka, lum ku dengar tak kiati ku. Putra temai pegah. Tapi aku tu kuat tanya Hanan. Kau itu oh cuy, ngalai ya. Putra ada mai pegah. Mulang-mulang bulen-bulen. Ah, bang naik gede. Iji ti menan roi. Mangkiban mai ka. Hai kai pegah hadanyo mendengan. Tanyo hana lagi nya nadro dengan Tuhan. Naga ro lagi. Naga. Hana tak balah pegah. Naga. Go. Je tak pula kawe bang. Hai tak urung kagot. Hana go ngua. Pekan, bak tak pegah nak doa dengan Tuhan. Nyan je ke makna mana? Menyebi pegah kelungnya hana-hana, bak kejelok dan roka tengah. Nyan makna nak doa dengan Tuhan. Kagila ketulis lima malaikat kumah ni, han. Mah nak sambung pakai. Nyan kalau mengkot urung. Men nak fikir yang kau bereh dedak, gelap. Baik juga bereh, hana mengkapan. Yang bereh lagi abu naum. Datuk puang, hana ada puang, puma ahaju. Eka mengatat. Mengatat awak kun. Tengah pegah lam. Kai pegah lam tak puma lam. Itanyo kata puma. Tanyo yang kun ke gop. Kata tu puai gop kai puma. Tanyo orang kun pergi. Tetap geyah laki. Payah jak ya laki ma. Tugas orang kena kun puma. Tugas orang yang kun kun. Ya laki ma. Hantem, hantem ku. Amin kai puma kapah. Yang kemana mengatau patungku ke puma. Hanjir. Leur la ele u tanyo urung patak kita tega pe halak ema hola pu leurnya kai puma olian na urang ngeo ibegah he tanyo ta debu dedo ta khut eji ti menan hai nyen tengah pah ngan long ora nyen nanti pah ngan long ibegah bereh long kana bereh ka nyo ora nyo karena kato ngan ka kana bereh long nyai ji ti menan roi bo pu ta pikir teman kajamun kon ji lagi nyen nyen nagot urung mena tagai-tagai dan pekon hana kau karena hana tetetnya juga ngerti kata upati kan hana tetap pelaku B.O. tagai masalah yang mangan itu yang udit lantunya nyawa gena draw ya jubek tak perumunnya kiban yang puwa-puwai atai tanyo awa tetap pelaku bejit ke masalah tanyo dengan Allah Ta'ala dunia dan akhirat yang keput nya ada he kan ada he bah tertib menyana antre kan me tanyo golem ik tapu maaf kesalahan gap nya ada ayat buat pekon mengkaleng-kaleng anji ke bang kabun
Kaibat nak ibu dia mana? Dia aku memang tajak ajih nak kerja. Kau bereh-bereh urut tamas juga alam yo. Menye mentang ijak ajih kena, loh nak kerja. Mau ke bambai ijak baik kau. Ego yang minta ilmu, kita yang minta ilmu. Tujuan tak minta ilmu, baju-baju tepo. Ngak baik ilmu, nak nakai tu. Dada leh urang je. Kaga dupuai kaya. Itu je nak ijak leh kau. Ipukah ni kajak kah, nak ijak ajih. Oh baik, ijak ajih minta. Kata kerja kanya. Mana ego tu? Napah ni? Hampah tak. Menurut aku yang tinggal aku jenis, hampah nak. Mami urang tuan tinggal itu dengan kadang pah, om. Kita nyo tayak buat pat yang na buat aja ada nama buatnya je kebuat kepegah ilmu fardhuin yang kepet pehasi ilmu syariat ukuran kita nyo butuh ibadat maka yang lebih daripadanya nyan sama dengan ada hana tamita tat hana kepada usaha ya Allah. Yang penting selalu saja hadiri dirimu bawa keluargamu untuk mencari ilmu fardhuin. Enna ukuran ilmu fardhuin. Menyangan masalah sembahyang butuh sembahyang. Karena sembahyangnya ibadat lahir dan batin. Besah sembahyang secara lahir dan besah secara apa? Batin. Yang pernah tajak tabing ku. Nyoput macam nyoke. Cara paling tepat untuk menuju keselamatan dunia dan akhir. Dunia dan akhirat. Apa dua? Wah wah kai tengok di belah. Kathim yo. Kathim. Jadi majalah dah benten apa ga? Tena bukan tu. Bang panak puman. Nyo alhamdulillah nyo boleh ke nyo nak kerja abia. Abia tu. Abia orangnya ana ku aja ke hanam jantre. Mo nyo pika mo hidrip yo. Nah abia tha ta buat itu nyo thit magah le. Cuma nyoi lung malam nyoi lung jak luak pegah bau lung drone tang bak lung rasa-rasa aleh pinyo kam lai lung dengar kam lai untuk negerakan kekuatan makanya menyepakat tapi menyahana pakat baik lambai nak pengen ku menyo awai julung pegah menye andai kata getanyo sepakat nyo jeta duk teater menye sepakat getanyo tengah bengah tren bak rumah nemiannya nyo menyepakat tren lung berarti malam nyo lung mesti musyawarah ngurunyo berarti tamu malam ini tapi punya memang bek tren tengah benge nyo nepi din lung lo lagi din bah ne pelaku le urun ron juga juta po kopu tren langsung rame-rame nyo te rame-rame taja tapi bena urung ja mampu taja mendu-mendu man perlai atung kutruk kenan omnya kalau mena tanah malam nyo taji musyawarah patamita tanah kana maya mendoa ya ana mungkin orangnya wajih yatim piatu. Mereka malamnya meninggai mak, meninggai tanya, meninggai abu, anaknya tanya. Tengah bengah mandua dia meninggai. Anak tanya pergi mentang lagi anaknya. Pakai anak mutuanya. Karena kejadiannya boleh terjadi sama siapa saja. Udip lang dunianya tunggu berubah-ubah. Orangnya gob, tinggap ke tanya. Mereka terkadi sepakat. Wate truk utempat, tunggunya bagah jula. Lu sama dia. Lu hai long tip. Lepik nyonya tengah lompok buat. Bantajak ke tanya kenan, namun saya peluh tu. Padup abis peng untuk rumahnya. Tak kira-kira lagi kita. Om yang tak pula rumah beton lagi rumah beton lebih nyau. Rumah 6x6. Rumah di BMU ranyo. Daerah 60 juta. Yang kali enam kongko. Menyentuh di tanya saja. Yang perlu 60 juta menyepeh tak belum mendung. Tapi bantruk kena menyeram-meramnya saja. Kan kai kun lerap. Perlu anu sekian. Tak apa kah? Anu abak lung buh? Pajam mulai pegat, anu lung bah. Nya langsung tak tulis nan. Baik gak aku tak. Tengok dia dah cok anu, kata ni yang tak lewat rumah kanya. Leh tunggu, tamu tanggung-tanggung beban. Agak ke leur lain. Padung bawah pintu, pegat bawah. Pintu bak lung. Untuk pintu bak lung apa kah? Oleh agak ke leur lain, bata. Padung nak perlai bata. Sekian. Mang bata nak bak lung. Lek urang yang nak tumen. Baklung nak tumen 20 buah sah. Gekelir lain yang hantip tumenyan baklung. Ongkoh tukang na baklung. Kadang-kadang celeng nyotanyo malam nyoyo. Kadang tip peng ke tukang. Pat mampengnya. Tapi sapa tak ada. Tapi buruh long long. Ben nak cok pahala ke rontok.
Angku atim lo. Kekediban tak pegah lagi nyum hanaleroh long membacut. Nyah utim lo. Walaupun ilong long jok tipu ribe kadang tu kena yang nak kekayaan. Menyang kata aja atungku benar harta long ini ambil. Ilong tipu lihat kepala si urok kiamat. Bek pahala ku run-run mentek. Bak pekat rame-rame. Wajah tenang berame-rame sih. Bak tak minta pahala rame-rame. Atim rumpuk berame-rame sih. Menyang tak kedipakat insyaAllah ni. Dan menyeduk nama kita nyawai-nyawai tak ingat. Nyan ubik duduk nama kan ni'mat keberi oleh Allah. Mesidra uriang pekadang ik ketanggung. Dan na uriang nyan ni tak ingat nyaw. Manfaat kat nyan. Golam tak tepat, pat ketubit. Sebab lung kalau lungi yang. Na uriang ia ceh nyaw enam dua al-hedro yang lurumpa ilu. Menya rumuh. Terjadi dalam wilayah kat nyan. Nyan sabi ke pegah. Habis ya. Menya pegah rumuh uriang katian lang tagot. Daerah lu. Lang wilayah lu. Lung laki bantu buat drone Nabi ya. Lung hana lung tubiat, lung hana lurumpok tubiat, dah hana lurumpok periksa. Menya drone kajadeh ne pegat rumah. Dan rumahnya dalam wilayah lung. Menya hana ne pegah buat lung wuh lung. Ne pegah buat lung, bah lung pegat rumahnya. Drone kena tim drone. Pegna buat lung keberi di Allah. 60 juta, 65 keju. 50 juta, 55 keju. Pakai lebih 55, nyan 5 juta nyan ke urang tren-tren lapangan. Supaya ngan aman buat gejak-gejak. Nah, udang ia ceh yang ku, yang gemuk terkah, sabah rumah tidur ke. Pat idih miyu, maino ia tiak. Kan berat lo mayang peng. Mai miyu idih mayang-mayang peng, mai ia tiak lah. Menan lah kira-kira. Ilung punya andai katanya, kalung ik kena kali kedua. Menya memang ada yang terpegahnya kedua ke, lung pegah hana berjalan. Nyebek lino undang lo, kasih malamnya ilung ngurun-run. Kali aku kupegah tapi kalian dengar-dengar ada hanan dengar langsung nan dengar ba YouTube ilong labe nyoteh ku minta cara menya cara yang kreat katip dan kalau be nyo labe nyo tengah tamita urang-urang yang murah hati menya urang dron hanan tem semike be lene pakat lu pakat hana cocok dua tu hana putumun tanyo dua tu hana jalan pikiran dron dengan pikiran lu yang na dron tem rempok ngan long susah ne ilong tem rempok ngan dron susah bunu tengah tak pegah bele susah-susah maka be tem rempok le nama-nama rapi lu neli juga dia na berle tuma api dron gara-gara nama rapi lu kadang-kadang ate kunu telepon re duop le jentung nya polom nya nya tang terkah lo mo menanti lu awak tenat telepon le urang dron beban lu kalau kita tidak ingin tidak bisa mendamaikan perasaan antar sesama, maka tak usah berteman. Lebih ke tak mendoa mentang dalam kesunyian. Idron nak mendoa ke lung, lung nak mendoa ke drone. Dek li tak pegat program tak puh, tak nak jalan. Bapu tak buat tengku. Teruk lelah jem, puat jem di malam tak buat. Buat tegalam perubah. Maka nyung ada nyung peh tak cok sikap. Rame dah tengku saudara kita nyung ikpat di miyup. Bahkan ino daerahnya yang kelemna tempat tinggal udip dalam dunianya memang itu yang katanya menyegetanya hana hadir siapa yang hadir untuk membantu saudara gedanya cara doa di KHE tanya dalam Islamnya sama-sama saudara sama-sama gedanya kali ke pesedara li Allah maka drone-drone yang na dalam sirul mutadin nepekeng pengajian drone sebab dalam dia tabut na istighfar paling kurang kahana tathamadiyah ke gob tathamadiyah ke keluarga roi tanyo nama anayah tu beyakin-yakin buat tak baca walaupun tak bacanya 10 ke walaupun tak baca 5 ke walaupun tak baca tanyo 15 ke ineng agam tak bedah taja tak hadiah fala ke mak ke ayah tu dan ke dro tu dan kepada saudara tanyo yang lain ini adalah rahmat siapa-siapa yang telah bergabung dalam sirul mutadin baik urang drone urang penduduk tetap ino ataupun katanya mantang tak coba-coba untuk tak tinggal ino tak kengenyo tengah tangen keadaan yang namanya pengajian apapun silahkan ikut karena pengajian yang benar akan mengajak katanya kepada kebenaran kepada kaum ma kakak-kakak semuanya yang telah bergabung maka pertahankan ikuti aturan karena satu perbuatan yang tidak ada aturan biasanya perbuatan itu akan goyang. Satu perencanaan yang tidak lengkap dengan konsep tiada tata cara yang lebih nyaman maka biasanya tidak aman. Kita memang orang kampung tapi jangan kampungan. Getanya urang gunung tapi bek hiawak pegunungan. Punya pegunungan buah.
engkau nganti anak itu ngeruyu ji. Dan bet dia pegah. Hanam tak ada oh pi buat lebih nyong. Buat lebih nyong karena kartu, kapulan, kapulin, karena pengnyo, karena pengji. Anggap saja itu sedekah. Ho yang geme ngan pulang bak orang yang kata jo. Lebih-lebih itu untuk kebaikan. Dan kalau bisa saya memberi saran, uang celengan di saat ada pengajian, maka jadikan itu sebagai uang sosial. Luna rencana lu, teman terlat lumpuhah negaranya hana lumpuhah tak beli. Malamnya tiada rencana lu nuthantun dan yatim lu dah goyang. Tetapi karena mendadak lu ik bunu, lang tengah jaga lu, ti tengah sadar lu memang tahu bunu. Teruk kena baru tingat lu, oh matua lu pertahanan yatim, buka ke. Berarti minta kedina lu jauh ke, teman pajan hana lu terjalan silap. Tak pegat acara santunan anak yatim, piatu bersama ino dalam KMAP. Getanya menjemput rahmat Allah melalui dengan membela mereka. Insya Allah udib danyu akan berkat. Adakah dengan kita menyantun anak yatim hidup kita berubah? Dunia ini akan berubah? Tidak. Tapi doa mereka lah yang sanggup merubah semua keadaan. Hanggot nanggerawa dengungan tersantun yatim. Bukiban cara nabih peng 10 juta tersantun yatim. Begot tak ingin mantapok kota. 10 juta apa yang ikhtiar tak buka kota? Han, tapi doa anak yatim bisa membaguskan semua lini masyarakat. Karena anak yatimnya dekat dengan Allah. Anak yatim, doa anak yatim. Mustajabah, kapan saja mereka berdoa, pasti doa mereka diterima oleh Allah. Dalam sekejap, doa anak yatimnya diterima oleh Allah. Nah bukti nah baklun. Baklunnya, dalam tubuh lunnya nah bukti. Bakdrawalunnya nah bukti. Putra bukti ya biar. Lungnya tengah stroke sebenarnya. Nyo jaro, nyo jaro tiblah kubah, kaki tiblah kubah. Menjanjiannya tilah ati mentu dekedi mumatala. Kadang-kadang ditentuk tilap ditentuk. Wate keneng pun hai urang stroke, tahan jeda jalah mati tiblah badan. Itu pue lian yatim daya, lung stroke lan tiba-tiba. Wate itu pue ge pole urang rame-rame kamun tamun-tamun itun dari balai. Lih itu mayang Tuha, ita mengudalam, ika lelung kateti, ita nyang bagan kepegah tetrau, ikli. Lung dengar, awaknya berdoa, ya Allah, nampu pulih abiyah ini waju. Gukun leure, kan menanya abiyah tapi rumah sakit leh, hana rumah sakit ini waju pulih. Ya Allah, nampu pulih ya lung ini waju, sebabnya hana li abiyah kamu peh muwaw kamu. Hana tho bibu kamu, hana tho pubur kamu. Ya Allah, minat hayang naga kamu, nampu pulih abiyah, ini waw ya Allah pulih. Jarawa lung hana bergerak kaputih sebelah jarawa kamati hana lidarah mumet-met lah tiba-tiba anak kaki lung mumet-met lah nyana di tengah mumet-met nyan takit hana lung pegah lagi itia-tia dengan tikin fakun udip darah kembali bunakan darah kamu beku langurat mati udip lam kan takit lagi icok ngimpuh mantapah badan brep bro berimat dahlo rupanya begitu kekuatan doa mereka lung jak-jak lah binyo dengan doa awak ya. Lu menjaga orang-orang malam, alhamdulillah, kelunja, sehat lu. Yang doa-doa anak mertuahnya. Dengan doa-doa orang gathian-gathian. Di saat kita nyok kagumu doa li orang yang get-get, yang tak orang got, anak yatim tak got drawai. Orang gathian hana gathamayang. Gatnya ratagau hana gathamayang, hana got. Tetapi gatnya mantang got ba Allah. Putra got, bak gatnya na kekurangan. Apa kekurangan? Kemiskinan. Miskin yang nabak gatnya. Mereka berdoa bahawa Allah Ta'ala langsung berubah oleh Allah. Orang katian ke berdoa baik ke darah ke. Mereka gap ke berdoa tapi diterima. Yang terkadi ke berdoa oleh orang katian. Ya Allah Nabi tiba pulang memutamah kaya. Yang kaya ke orang ji. Yang baik ke berdoa Nabi ya Allah berkaya aluk. Hanjir pakai kamu tulis yang katian. Mana je. Tapi ketika kaya orang ji, gejuk ke orangnya. Ya menangguh. Udipnya saling bela membela, bantu membantu. InsyaAllah. Lung lu yakin. Orang drone mengerti cuman BMU-nya sebagai tempat bergerak. Hanana puruh BMU hana masalah. Mata dekat di malam je kalau tak pegat pelantikan pengurusan. Ilung nyampe malai ya lu. Mereka hana bergerak-bergeraknya malai ya. Dikira organisasi gagal. Menanti drone mah. Nelantik tapi kera drone. Atas nama WPU. Wanita peduli. Orang drone bergabung dengan wanita peduli. Umat yang nadi Aceh, yang nadi Malaysia, orang yang kalah kepegak rumah sampai inang dan lu peng 10 ribu memang tak berarti, tapi ada ramai-ramai lagi ada pegah benang.
menyatanya wana tertuh dro, tertuh ribaya dro udah, tiploh ribaya tabuh miliar pengu. Man tabuh miliar peng menyatajuk bakti dro utuh kan putuh jarak wabag peh peleh. Tertuh jarak wabag kau kaya enggak jauh. Hanti putuh kungu, kekuatan sedekah luar biasa. Maka untuk malamnya tak pada iono, nak pertanyaan? Pak nak kerta? Baca. Nyo tak jawab yang perlu jawab menda mbah. Miana pernah ah nak perlu jawab nak jawab ilai. Terima kasih kepada orang-orang yang berbuat yang mulia. Kepada paus ya. Pertanyaan yang pertama, adakah kita boleh bersedekah sedangkan kita masih dililit oleh hutang? Tanya hutang, bayar hutang wajib. Bersedekah sunat. Mana yang lebih didahulukan? Adakah bersedekah ataupun membayar hutang? Yang pertama lagi urung tumayang. Ilung na tinggai sembahyang wajib ijid lung sembahyang sunat sebab wate yang geyo pake untuk kada sembah tekedimnya lung sembahyang sunat kiban hukum na dasya lung mempergunakan waktu untuk melakukan ibadah sunnah sedangkan terhadap diri kita masih ada kewajiban yang mesti kita lunasi segera. Mana yang lebih kita dahulukan? Memang yang lebih diperintahkan mengqadakan yang kita tinggalkan padahal itu adalah kewajiban. Dan kewajiban yang telah kita tinggalkan tidak akan sanggup kita lakukan secara sempurna kalau seandainya kita meninggalkan perkara sunnah. Yang butuh pergi sembahyang qadha sunan pubuan. Nyen tak sembahyang sunat merupakan suplemen baru untuk kekuatan ikat sembahyang wajib. Begitu juga orang bersedekah membayar memberi sedekah sunat terkadang-kadang dan terkadang-kadang sedekahnya kan sunat wajib. Pajan di saat mendadak hana menyehantam sedekah lagi tanya akan cacat agama Allah maka bersedekah tanya nyen kadang hidang kewajib. Nah, udah mekarat, mih hana tajuk lagi dia meninggal. Putalamatnya wanggok, putalamatnya wangdro, putalamatnya wanggok, wajib. Nyan terkadang-kadang getanya tip gejua musedekah. Mama nyan nak utang bagi, bayar utang lebih wajib. Yang napa yang 10 ribu, utang 1 juta, tak bayar 10 ribu itu. Han, oh musedekah juga ya. Kamu doa bahwa Allah nyan ngemberkah, kamu musedekah 10 ribu, bukanlah utang 1 juta. Ya, nah. Ka. Yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang tidak menyayangi anak yatim yang kafir, apakah hal tersebut termasuk ke dalam golongan orang yang mengharapkan yatim? Anak yatim ke Islam. Na anak yatim, anak urung kapi. Ia hai kamenti, yatim ran, tepuan anak yatimnya, anak kapi. Hana tak hantun di ketanya, ataupun hana tak peduli. Adakah ruh tanya menyanyiakan anak yatim? Menyajih golong balai, jih golong balai, nyamantan kekira yatim. Dengan nama yatim, hana kekait. Anak uri silam dengan anak urung kah? Urung kafe dan lebih-lebih menyatakan di tanah ni rat faedah tanya peduli lebih baik mereka yang walaupun bukan anak urung Islam jinya anak yatim secara nama dalam agama dia itu yatim. Siapa yatim? Manusia yang tanpa ayah yang telah meninggal sedangkan usianya belum cukup umur artinya belum balik
agar kadang-kadang kita berharap dengan memberi rasa peduli, kasih sayang kepada mereka, nanti setelah dewasa dia akan menerima Islam. Man ik dah syah temian yatim kap anak kape yang hendak terbantu tak tupu lagi tanya. Na anak kape ia hai mati mai kau mati tinggal itu yatim tinggal itu tapi kerodro yatim itu menyedekat dia hendak terbantu secara kemanusiaan tanya salah lebih lebih dia anak yatim. Kamu mana? Na orang pegah hendak mana? Anak yatim pun dah bantu ni yatim kape ni yatim terawat dan tahu bantu tu. Nya lagi orang kau merasa angkuh itu aku dengar. Wate pakat minta sumbangan ke awak Rohingya. Awak Rohingya orangnya wate terdampar di Birun, bedah kamu termasuk lun lundang ke ketua panitia himpun donasi. Lung terimang berah hijab yang na lung terimang. Tren dalam kampung rata tagawa tren. Hana mece hijini untuk ya lagi sumbangan baju support dan bantu awak Rohingya. Na urang keun. Alah puat tak fikir ke awak Rohingya dia-dia terau. Nyompak ni yatim dalam kampung tanpa pakar putak ju. Kagak hana kejuk gaya. Dodo, long jok ketimpulan, long santun kerana yatim sampai ke rumah gaya, tan kejuk sih. Yang kebe buat ya hana betul. Man pagi bantu. Karena siapa tahu, karena Islam non, punya pandangan Islam, rame urang jamun getamang Islam bukan karena dia takut diperangi. Bukan karena takut kalah. Banyak orang kafir dulu masuk Islam karena akhlak yang nabak urang Islam, saling memberi kasih sayang, inan ke urang gedamang dalam Islam. Selanjutnya ada dua pertanyaan kalian. Yang pertama, bila kita mengucapkan talak di depan orang lain, bukan di depan istri, dengan talak tersebut. Tiplu. Yang kedua, tolong tadinya jelaskan sedikit masalah kurban dan hukumnya. Karena kami di sini ada dua pendapat. Yang satu pendapat menyatakan kurban tidak boleh musyarakat, dan satu pendapat lagi menyatakan boleh musyarakat. Na urang geuda leuh promok di geugo kentha kandua kenhe aduk terdu gepegah ba urang ai hanana wowo rumoh go moh ta hanana wowo rumoh ron panina rumoh kula hai ke bahna rumoh ra maurinang ni rumoh na mermo hanan le lo maurinang ya kakutali pajan tali nyok pegah bakah dengan rebe kaku tali paduk mandali terdau ataupun tiplu angka tali yang na lebo karena lewat panah terdau dia yang je kepertanyaan erhe tali erhe iji tali nya hana payah dengar oleh promo mung bagop je tayu tali tekedi tanyo takeun bangun hai kajak rumah lung dia kayak pegah berita biu putra ku pegah ka pegah dah bak mana miat long mulai uronyo jih ka ku tale leh ya yang butoi ka pegah butoi kiban mat ino waju ka jak bet tua ke ija ada ure dak pintu assalamualaikum kum salam agu debi urina putrana idron nya promoh tunggu pulan nya amanah lako ro ne bi pegah bak long dron ka ke tale leh ya ke masalah pantan urung dengar ho e ro tale karena pegah dengan tali sareh hut mamnya ke pegah tipluh pada umur hut ah tong pegah nyen na utam tali ah tapi tali til hebo ah ke pegah ke tali tipluh nyen ban he ke de mamnya na urung keun ke keun ba perumah ke nyok aku tali ka padup na tali tiri bae na tama 18 nyen reci ngu tabaknya hana patah dan hana cerita telah dek kata pegah dek kali dek ka pegah hana ku thai nya biasa ke yang ngu pun talu dek talu yang grup-grup hila ai ja grup peh-peh meja ka ku talu ka 62 euro hana mo hawo ka dek-dek tau ka pegah telah hana ku thai dan yang le urang hai pe yang ke dek ku talu orang yang hana ku thai padum talu le nama de ben talu mendung yang ke tabah hana ku thai yang kena pegah mano hana sah tali ke nyampe ada yang balik nyaten tali nyampan du pun duk pun dem hai kudu ogedhe
Ya ka? Kibang ke pegah anak kita tenat yang nyat tenat malik yang kibang keadaan drone. Pat nedang pui luar pui dalam, pat pintu rot. Gethe ka? Oleh kan tak bodruk. Masalah kurban, nak kurban syat nak pegah kurban syarikat, nak pegah tah, nak pegah anak tah. Maksud kurban syarikatnya ialah nampung kibang pukul berame-rame. Ya. Kurban julu-julu. Tah. Mamanya tekedi yang geken syarikat ke hantah menyahana dapat dentai lagi dalam sabuh organisasi na urang 50 ro mentu gemetik tiak peng terbaju-baju tapo po gugutip mingguan bulanan terserahlah. Yang jelas setiap sampai haji organisasi itu ataupun kelompok itu mengadakan binatang kurban ati gepok celeng ataupun gepetapat peng yang kage petapat rame-rame ma 50 ro juk mendum pukul 50 ribu atau tiap bulan tarik pay 50 ribu pegah ke kerbau kan ahwat tentu uraya merempak lumo mata dua boh nyan man dua boh nyan getia ke kerbau kan atih 50 draw yang ikhsa ha ni lagi nyan hanta pakai yang ik ditanggung li tabuh lumo dalam fiqh dalam ilmu fiqah syariat yang atau getanya pahami dan dalam madhab khusus Syafi'i dan menanti dalam madhab lain tabuh lumo tujuh draw dia man ngathah bagi tentukan tujuh orang untuk satu lembu menya dua boh lumo mentume 14 orang untuk dua lembu man peng rame-rame bagi urang yang selain daripada puat plah draw urang yang sisa beno yang 56 draw tu bagi berarti nyen urang nyen tapat-tapat lem tatia tunuk ke nyen payah tentukan menya lagi nyen tha nyen kata tamli berarti tanyo urang yang 56 yak khun poni let jo urang tujuh draw pedang tamping lumo ngampat lumo ha nak payah mat dalam baju tepuk nak payah takkan nama dia urang hai ta bacaanan mandai dia kamak lu gekun le urang 40 le draw nyo kamu 40 le draw yang na peng bersama bak lumonyo maka uronyo lumonyo kamu jo ke urang drone yang tujuh drone 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 ban tujuh ikamu karida lumonya nili urang drone ban tujuh gekun le urangnya perwakilan jir kena merame jir ka kamu terima berarti yang kami lihat urungnya berarti katanya bila tujuh roh dia enggak olehnya kita bukti lagi nyanlah memutih terkedi masyarakat lagi modern masyarakat tarik 2-2 juta tepom tu lagi atas pegat-pegat dari dia beberapa partner lagi nyok karena lagi nyan berarti yang tujuh roh dia memutih 2 juta di tengah tujuh roh kali 2 juta di tengah gaya belah lumo tepom getih tu taboh lumo lai-lai rumah urang tujuh draw lai-lai tempat cuman gemu petapat-petapat peng giak blau lumo geti atih nan tujuh draw jeur yang hanta syarikat yang tak ditentukan orang nyoh jeur ka ka wallah wallah kabeh mentah tanya jeur rona kutim jeur gua blo-blo lewat nyong tu gede enam tak tupai lawa muka pitan tak duri tak blo mana kiri binti nya hanta maya tak blo mana ati blo mana ati kiri mana iti nya hanta man ijir tengku pada hai na ijab kabul dalam akad na ijab kah kabul man minta ke di tablo online pat iduk ijab kabul yang ketawar menawarnya ijab kabul man hoideng menyandai kata tidak rawan penipuan nyen idang dalam be halem dalam kitab fiqah itanyo nagekeun salam kan kirim halem yang gekeun salam sah jual beli dalam zimmah artinya dalam tanggungan lung lumpu blo barang
atanya na baklong tapi barangnya kalau belum pulma ngekele urang ilung tengah lu minta lu mau tabo lu mau pu lu mau agam ubina raya beraya paduk ukuran yu paduk napeng mong belah juta ena lu mau baklong kibang warna getanya le urang belau hitam kibaniku untung padung krek lungke leha ka gepegah putra ampun tubai menyekan tubai ai baju yang butoi ni pegah butoi yo ilang lagi nyen perle kaji ge na gejuk caram jeut hana gejuk caram jeut ime lungme telumo nyompat yang don pethan raya dan peh tentukan tempat pan rimem tabaknya bumpat nyahna rugogop rugo awak intat gapegah lung terimang intak ingon ada duduk ka wangko nyam paduk reng ko mentor dino ke diwangko lelah nyen peh pegah sebab namo enah intat artinya kalau seandainya perjanjian di saat pembelian sudah pasti dan dimaklumi sepakat bersama maka bisa dikatakan sah tetapi bebutoi lagi kejadian man urangnya orangku hantajut sebab na online-online yang memang awak telih kirim kan dah online dia tak kirim peng handle sini alamayan bak tanya orang tengah sini nyaninan ku idam kanta man ijab kabul pane hai modern yu ayah intat kiban tak ijab kabul ngawa intat minta turi tak ibu dua minta rot dan dari pega pesan barang ton katru lagi urung blok-blok paket-paket labinyo ngan dikirim secara tablo secara online transaksi online nyan menyedekadi tanyo na ilmu yang ada dalam bidang nyan hai mu'oh dengan ilmu yang fiyaka yakin kita tak ada penipuan andai kata ipengut pergi rida katanya nah masalah awal rawat nyai pengut ke pergi kaku kita pegah nyan menyekat hiap ke kenang pengut anak pupu tapi menyehan hiap kenang pengut urang belau salah urang pupu belau juga sah salah kah kabe nalap terbodoh apa ya dari online ada orang komen kan dari Tunku Isan sedekah barang haram bisakah habis ya sedekah dah hari barang haram pen hari ya pun sedekah nak bui pun nak hai banyak hari am si dia maksud mungkin apa peng peng hari am peng peng gop tacu ataupun peng hut bajalan ni hanam popo peng thabai ya peng thabai lupi ya kan thabai la ut ni thabai la ut ni thabai lagu tambah tapi atham ni peng thabai aji hinde e jit ta mutrekah peng harem ke pu ta mutrekah hai ta mutrekah ke perang kapu ta jo ke temenjit anjir man ho ti ta me pengnya rencana kena taubat yang pas bek jo ku urang melalui urang-urang man mate te kedi long na peng harem tajan long nyen yang god be langsung lu yak juk ke droba urang kathien yang god holong mi cok pengen yak juk babai tilma karena uang haram tidak ada pemiliknya kecuali negara nyen lagi kejadian meninggai urang dalam sabuh tempat urang nyen hana wali hana keluarga yang dekat sedangkan gaknya na harta hai na pusaka ge meninggai tidra urang tidra ge tagai gaknya kubung kupi kup luah moto ge cukup ja cara gem tidra watan nyen tho poi nyen po ka ni ule urang ambo bende kaya hu mente nyu ke lu kathawati nyen po ji milik negara maka negaralah yang akan menyalurkan kepada tempat-tempat kemaslahatan agama le urang yang sedekah gemah sedekah peng hariam nyan gaknya gena tobat yang je terimang pengen urang fakir miskin man le urang fakir miskin je terimang peng sedekah wanya juga mangana pupu hai memang ti urang gatien gatien nyu tempat tobat awak mudah-mudah nyaka mai yang god le urang gatien bagi blober pu ti lot 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 mo urang ha blot tilap tilap lek gak paju sebab men tak paju pengen membawaki kepada kerasnya hati untuk beribadah. Kabeh.
Oh, nalau. Kemudian seseorang tersebut sudah meninggal dan keluarganya pun tidak diketahui di mana. Itu orang yang ingin membayar hutang, kemana harus membayar hutang? Itanya nada mutang. Tempat tanya mutang, orang yang tempat tanya mutang lagi tanya kagu apa Allah, keluarga agen terus tahu. Namun dia jadi apa ya bahli wah, wari. Sedangkan itanya karena pengen tanya ataupun benda yang tanya mutangnya kata ni ya pulang. Ketahu taju, nyan dia taju ke tempat agama tanya fahla ke orangnya, ataupun takubah, bak sabuh tempat tak pegah. Maya tekedi nadih keluarga gendre atanya nejuk tiat. Ataupun maya kamu pat keluarga na pegah balu. Dan maya laginya juga hanaman takut-takut hana trip dahnya meninggal kita yang ulau. Kita nyawa pijak meninggal. Nyan cok atanya juk pukul ke masjid ataupun ke perangkah holah. Tanya fahlah ke poi. Yang sama lagi kejadian bagi tanya mati ya. Nyah nama cik pertanyaannya mitanya pina ke gagah tapo. Baju-baju tapo di jemu-jemu di kampung abe bo jambi agop tak purun dia. Patna lagi lombok lima ago mati maya-maya di jemu. Nya deka si kahana moho taju nya tanyo pu yang na. Pu ke boh u tak tanda poi. Nya tak lagi hagbi nya tinga mumu dah jo. Tukok-tukok tak boh ayam benar kait. Nyoro-nyoro kata teh yang bawanya entahlah rencana tanya apa ya pergi keluarga dan tetupan ikannya kamu ninggal makanya sedekahkan ukuran yang tanya co ukuran tanya mutang niat pahala kepada urang tempat tanya mu mutang nah, insya Allah yang belah deh. Oh, alhamdulillah. Jadi ketentuan dalam serum tadin sekali, dua kali, tiga kali tidak ikut pengajian dan tidak ada izin pada ketua yang diaturkan oleh yang mendirikan serum tadin dan itu kesepakatan daripada pengurus serum tadin. Maka keanggotaan orang yang tidak hadir secara sengaja tiga kali pengajian pada tempat yang terdaftar maka namanya itu tercoret. Yang aturan mana? Kanya, mai itanya bagi lebih agak beda juga. Fakan beda juga, hai tak juga aturan lagi tak pegah pun. Lega hana taja inna ngagamnya geciganna berarti menya ka geciganna sama dia hana lega tanya ka geci atawa kupu ngat jalan al haqu bila nidamin ya kadibul batil bin nidam kebaikan yang tak ada aturan itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang beraturan yang tendele kejahatan setan ni perhatian yang bete abet. Cuman apa salahnya tak bedah ketanya yang hana tak buat halangan tak kirim surat hai pu tak kirim surat tak pegah lung halangan hati lung ja benai jin olehnya ni no helam lagi yang ku na urung puju lo padahal tengah tak buat tipe pulan hana ago hai nai lagi din amanya jih lagi din kabuhi tak buat syara ke kalau nya lagi haba buno mati ku jadi bet tamu dawa adanya le urang yang memang halangan hai nya urang dro ni nyoi tak ngenyo ranto ate ne tren kampung trip ha nya ki mancana tak ibu ke tempat nya tak pega hai lu kalau ngau kampung tak be
Pajan balik santri. Karena nahai biu di kampung. Nyen di kedua ataupun urang man absen. Bu maklum. Na urang hana ge abet karena sakit, tapi sakit ge robet do. Ah thai ka robet ka halangan ngan sakit pru ja ba de juh ja kena ja ke de ku lepu. Nyen pergi. Maka nasihati dulu baik-baik. Hai ti tengah tabut, tengah tak pebuat-pebuat urang ka kendang phom. Jadi kedua be militer-militer dah. Tangnya menan. Hai lu meno, ilum ilum na ti ka tajai serum tadin tajan lu. Ilung le belah boh pengajian yang lung tangan ni semuanya serum tadin. Ketua hai menurut gampung masing-masing. Ketua gelah gurai gelah lu nyen menye te kedina urang hanagi abuat gena ciganan nyala gai di malung le menye kuci gai lung kadang tiga ketua. Hanalung bici ke berang-berang kau kontarlah peraturan ku. Peraturan berjalan. Oh tengah kalah dah juga. Tak pegah lem. Hai kaku juga nyok kaku tulis lem. Yang peraturan karet aku menyalakannya ham jahidang peraturan. Yang paling penting dalam dalam tanya mengikuti kebaikan kejujuran bainahu wa bainallah antara tanya dengan Allah. Maka dalam aturan serum tadin ada uang iuran. Teman uang iurannya ayana leul heri be ti beuleun. Leheri be ti beuleun ku. Ta celeng 5 rupiah lebih baik. Mena li tan peng 5 nyana. Maya-maya lung jamun na peng 5 ni ku blok kerupuk. Punan kerupuk pun mau ikut. Kerupuk merah bula-bula ya. Ubi binung, ubi binung kerupuk limang tiga ribu belau. Hati lung jah ikut lah itu dia jemur. Orangnya ke anali, cuma yang ada nyankan ke gopsi, ke drod. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, nah udah meninggal, nah dia macam-macam lah. Dan adanya, semoga lagi tanya bupah berpahami. Artinya adi RT-nya ada. Tolong dibaca dulu sebelum kita masuk. Mamnya tekadi hana tapasawanan ejet ya abet. Ejen ku. Mayana urang keun. Nyen kamu nya urang sirum tadi nya hanan patonah nya jaga kana. Nyen cok obten me balung kunut leut. Tabab nyen kan kewajiban. Urang yang tamang ngikut aturan. Yang hana tamang silakan ikut pengaji. Pengajian nya. Cuman menya hana tatamang entuk tengku weh teu. Na urang kejadian kata yu tamang anak kita mau gepurah kita mau ke kita mau ke kita mau ke tiba-tiba meninggal wate meninggal metruk de keluarga agaknya hana geprebet me tiga bahkan nyen na anggota pengajian lo kejadian di Pelimbang gak nyen urang termasuk urang pedang buat pon cuma hana kita mau dalam serum tadi mutun-tun gebet tiba-tiba agaknya meninggal wate ka meninggal ge sama dia ke gap tiap malam na hayat ana atai sama dia kan naro ge. Tapi kan sama dia leh buat yang sama dia haju. Naruh ke. Tapi kayaknya hananan. Pah meninggal kayaknya. Nggak pegah leh ura. Tunggu pulang kan meninggal ya. Oh ma. Pajan tak sama dia dah ma. Kalau mula purnan bak terung tadi. Nggaknya hanan kita ma. Menempah ula. Maka lungcok kesimpulan. Ubena urang majlis sirul muktadin lung yang na dalam jinnya peraya. Lung tulis nan secara pribadi. Nuh tulung sama dia tak ganggu talu. Tapi lung nuk kirim nan ukusat hanjur. Pakai gaknya hananan, ini kan sedih ya. Kah undangan ada punya? Oh nyawa kata wah undang. Yang mana wujud ah? Rayu. Yang kata teh lom kan, nyawa nemu doa lek lom, nemu doa gelom ke keluarga darah merah merah kamu ide ini, bena halangan tapu insya Allah tanggal 20 nyawa, nah lom pegat acara sih wujud acara syukuran di. Jinim Hidayah Ruhul Mudi. Acara jihna dua leh macam. Cuman lumpur tiga karena kegiatan dihantip-hantip berdek. Tinggal lumpur tiga temandum. Yang inti baurunya lumpreh lintu baru adi. Artinya na acara wujud, acara kanduri kekeluargaan. Dan baurung dronnya lumpegah secara umum. Menyertakan dihana halangan tanggai 20. Nawa kedih begini, Badayah Ruhul Mudi
inam dan agam, mak-mak, kakak-kakak menyertakati halangan, maka doa kelun beraya dan ke kamu keluarga dan bauronya juga long kanduri ke tinya almarhumah teh adik Johara kanduri retuh gaknya nada kalewat becut olehnya karena kata wangan bulan maulid takut ukanya pihana datang keadaan lo karena kaideng maulid leh Rabiul Awal alih limang Rabiul Awal kah berarti long takjil menyambut kanduri kelahiran Rasulullah dan kanduri kepada segala arwah kepada Abun di Taman Langa Abun Nadib. Sebab Abun Nadib ulang tahun dua tekurang cuma dilaki tetapi nyong karena keadaan juga anak ganda doh makanya tanyan kage pulang ada nama pribadi-pribadi alumni dan wilayah ilung lungjo wadai nyan keuronyan lung petapat karena le kegiatan nani walaupun acaranya taboh dan tempat di taboh maka ke urung drone mandum yang hana malamnya ne kira-kira urungnya hai kadang halangan ke hana malamnya hana gedenge berarti ne tulung sampaikan dia raya tak acara biaya ana mom yang tekedi hana pun tindak pegat pengumuman mana puraya apa yang nak pegat acara ana lung yo wo kedi ke hana ku pegat sapu lain kah benar bayang tu nyotang gajah kot benten ada yang nya biha kamu katruk pam baju kanuri nya boleh main kanuri namanya itu boleh boleh baju nebah kira juga begini ujini hai mun tetek dilih ku undang ilung ku bi kanuri ilung yang kahet hat lu tapi nyan kot insyaallah pe yang nam dah ala kadar kahana makanan nyo makanan je kadang na iya yang penting ile doa ba urun drone doa keselamatan kepada kamu dan wujud kenilai ibadah bekna halangan tapi mbak rencananya semoga wujud kerahman bagi kita nyoba Bandung amin ya rabbal alamin yang kelam terdaftar di MU kajet daftar bakron oh habis-habis kok BMU lah berarti mana ke BMU nya hanam payahnan tak betul je tekedi drone nenek puruh drone dalam impak tetap walaupun 5,000 walaupun 2,000 tapi drone ingin menunjuk tetap ikjit kamu mayak tulis nan kupu tujuan mayak tulis nan kena mana wadah kagak buka donati ingat tinggal ke kamu oleh urung tepat oje artinya drone karena daftar drone menjadi anggota. Oh andai kata hana na daftar hana hana tulis nan drone tapi drone nujuk tapi ana masalah sih tekedi mun nujuk nyo sama dengan lebih terikat dan urunyo pi wate ge patapat ngak je ge pingan ya menandankan utangnya kan utang selama mampu selama mudah maka getanyo ta coba untuk berbagi mainan ti urineng menanti bauragam nyoka ila hadratin nabil musaffa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi arbaatil aimatil mujtahidin wa qalil musyiddin wa ila arwahi ulama il amil al qura'i wal fasirin wa ila arwahi ahli tarikati wa ahli silsilati hadi tarikati wa usulihim wa qurihim rabbil alamin wa khususan